PT Pembangkitan Jawa Bali. Sebagai anak usaha PT PLN, lebih dari 25 tahun berkarya di industri ketenagalistrikan nasional. Mengelola lebih dari 20.000 MW telah menjadikan kami sebagai perusahaan pembangkitan energi listrik terbesar, terdepan, dan terbaik di Indonesia. Proses bisnis yang kami jalankan didukung dengan peralatan, kompetensi, serta keahlian hingga sistem terintegrasi yang menghadirkan kualitas produk yang handal, efisien, dan terpercaya. Keunggulan tersebut kami tawarkan kepada Anda dalam beberapa bentuk layanan, antara lain EAM atau Enterprise Asset Management sebagai solusi dalam menstandarisasi proses pengelolaan pembangkit yang terintegrasi. Dilakukan secara terpusat, EAM PJB dipercaya menjadi layanan untuk mengefisienkan operasional pada unit pembangkit dan memberikan informasi yang lebih cepat untuk pengambilan keputusan. Dengan dua fitur utama seperti EAM Kit yang mengimplementasikan tata kelola pembangkit melalui metode pengampingan dengan aplikasi IBM Maximo dan SAP, serta Maturity Level Assessment untuk mengukur tingkat kesiapan atau kematangan unit. PJB EAM siap membawa pengelolaan pembangkit Anda ke level berikutnya. ICOR atau Intelligent Center of Optimization, Reliability and Efficiency merupakan sebuah terobosan dari PJB yang menggunakan sistem pengelolaan pembangkit berbasis digital 4.0 dengan memanfaatkan AI, IoT, Big Data, serta Cloud Computing yang bertujuan untuk pengelolaan pembangkit yang lebih efisien dan efektif. Sejak diluncurkan pada tahun 2016 dan menjadi pionir di industri ketenagalistrikan di Indonesia, ICOR terus berkembang hingga pada tahun 2020 sudah terdapat sekitar 14 pembangkit yang tersentralisasi pada sistem ICOR. MRO atau Maintenance Repair Overhaul merupakan salah satu layanan prima dari PJB yang secara efektif dapat memastikan reliabilitas dan kinerja komponen pembangkit ataupun komponen dari industri utilitas lainnya. Layanan MRO yang dipersembahkan oleh PJB terbukti dapat menjaga performa mesin, memperbaiki kondisi mesin yang mengalami kerusakan, serta menjembatani pelanggan dengan para expert PJB untuk mendapatkan pemantauan atau evaluasi kondisi mesin secara berkala. IPP atau Independent Power Producer. Seiring rekam jejak lebih dari 25 tahun di industri ketenagalistrikan, PJB terus mengukir sejarah di Indonesia melalui pengembangan berbagai megaproyek. PJB telah melakukan berbagai strategic partnership, baik dengan perusahaan berskala nasional maupun skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya PLTU Jawa 7, yang merupakan PLTU terefisien di Indonesia dengan teknologi USC Boiler, hingga PLTS Terapung Cirata yang menjadi PLTS terapung kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Melalui kompetensi yang menyeluruh, mulai dari operation and maintenance, engineering, procurement and construction, hingga penyediaan suku cadang, membuat PJB menjadi partner pengembangan pembangkit nomor satu di Indonesia yang terintegrasi dan tentunya siap mendunia. Green Energy menyongsong tren energi hijau sebagai energi masa kini dan masa depan, PJB siap melakukan terobosan dengan Green Energy. Melalui terobosan yang dihasilkan oleh expert EBT PJB, PLTS terapung 145 MW Cirata, dan pemasangan panel surya pada SPB KLU Bali, PJB akan membawa Green Energy pada masyarakat luas atau proyek terobosan co-firing di Indonesia dengan memanfaatkan biomasa pada PLTU berskala besar. Dengan layanan solar rooftop yang mencakupi instalasi, pemeliharaan, dan penyediaan suku cadang, serta pada co-firing PLTU yang mencakupi konsultasi dan pengoperasiannya. Energi yang lebih hijau siap menjadi bagian dari kelistrikan di Indonesia. Learn, dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang kami miliki, kami menawarkan pembelajaran strategis dan penggerak utama terpercaya dalam mengelola pengembangan kompetensi. Pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi kami lakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran perusahaan yang berfokus pada energi listrik. PJB hadir dengan semangat perubahan nyata dan siap membangun bangsa melalui ketenagalistrikan. PJB Ultimate Services, your business solutions.
Mau tingkatkan kompetensi? Gak bisa kalau cuma sendiri. Ini Sarah, learning partner yang akan membantu proses pembelajaran dan knowledge management di unit kerja PT PJB. Hai Sarah, semangat untuk memulai? Semangat dong. Lebih dari sekedar memfasilitasi, learning partner juga memahami kebutuhan peningkatan kompetensi karyawan dengan learning need analysis. Mempertemukan para manajer dan supervisor melalui FGD dan wawancara untuk membahas business issue, berdiskusi tentang performance issues, hingga menganalisis kompetensi issues. Semua data akan diolah dan dikemas dalam kalender akademik yang memuat jadwal pelatihan selama setahun bagi para karyawan. Termasuk Hanif, pegawai PJB bidang operasi, yang selalu antusias mempelajari hal baru melalui rangkaian kegiatan PJB Academy. Hanif, semangat mengikuti pelatihan? Semangat! Perusahaan ada pada kompetensi diri para karyawan. Meskipun dari latar belakang, kepribadian, dan bidang keahlian yang beragam, semua punya kesempatan yang sama untuk berkembang di PJB Academy. Di era digitalisasi, PJB Academy sigap beradaptasi dan berinovasi. Selangkah lebih maju dengan metode virtual reality untuk mengembangkan kompetensi lebih efektif dan efisien. Dengan virtual reality, rasakan pengalaman menjelajahi berbagai unit PJB tanpa perlu beranjak dari ruang pelatihan. Karena pengetahuan tak mengenal batasan. PJB Academy, hadirkan inovasi, kembangkan kompetensi, tingkatkan performansi. Selamat datang. The changes and technology developments enforce everything to move and adapt alongside the transformation and the dynamics of time. Walking harmoniously with the energy needs that always increase to power the wheel of life. We, PT Pembangkitan Jawa Bali, the subsidiary of PT PLN, is present to give the energy of life through the power generations sector. In running its role, PJB always steps to be the leading and the trusted leader company in sustainable energy of Southeast Asia. The national electricity system managed by PJB is spread all over Indonesia with total capacity more than 20,000 megawatts. This is a real commitment from PJB in serving the Indonesians through electricity, as well as strengthening and enhancing the role of PJB towards the national economy. The changes are always there to fuel PJB in moving forwards through its core business. Power generations, operations and maintenance, investments funding, engineering, procurement and construction, supply chain procurement, expert and consulting. PJB also has supporting business line to complete its business ecosystem. Throughout the country, PJB consistently providing the leading electricity. As the intention of an active role of PJB in promoting the national electricity movement that is established not only by the subsidiaries, but also the associated companies. In order to meet the local and global standards, we are committed to always innovate and develop in every various sectors. Those commitments have shown real results by transforming the PAS 55 certificate to ISO 55001, where PJB is the first company to achieve it in Asia Pacific.
BGB also has done recertification of ISO 55001:2018 to ensure the asset management of BGB according to the existing standard and integrating PAS 99 all at once. Reliability and consistency of BGB in maintaining excellence operational performance have brought PGB's power plants into the top 10% NERC. Exist for more than two decades, BGB has several accomplishments in corporate governance. Those accomplishments will always be improved as part of the ways to make BGB as the integrated and leading electricity company in Southeast Asia. The contribution and dedication of BGB for the country is also getting national and international recognition. This has made us to be one step ahead. The trust from the people motivates us to never stop moving and strive to give our fullest. BGB never stops moving and gives breath in the national electricity sector with the spirit of morals, aspiration, competency, harmony, loyal, adaptive, and collaborative. From Indonesia to the world, our spirit is created by you. We will always generate, connect, and support the life in the present and the future. PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai anak usaha PT PLN lebih dari 25 tahun berkarya di industri ketenagalistrikan nasional. Mengelola lebih dari 20.000 MW telah menjadikan kami sebagai perusahaan pembangkitan energi listrik terbesar, terdepan, dan terbaik di Indonesia. Proses bisnis yang kami jalankan didukung dengan peralatan, kompetensi, serta keahlian hingga sistem terintegrasi yang menghadirkan kualitas produk yang handal, efisien, dan terpercaya. Keunggulan tersebut kami tawarkan kepada Anda dalam beberapa bentuk layanan, antara lain EAM atau Enterprise Asset Management sebagai solusi dalam menstandarisasi proses pengelolaan pembangkit yang terintegrasi. Dilakukan secara terpusat, EAM PJB dipercaya menjadi layanan untuk mengefisienkan operasional pada unit pembangkit dan memberikan informasi yang lebih cepat untuk pengambilan keputusan. Dengan dua fitur utama seperti EAM Kit yang mengimplementasikan tata kelola pembangkit melalui metode pengampingan dengan aplikasi IBM Maximo dan SAP, serta Maturity Level Assessment untuk mengukur tingkat kesiapan atau kematangan unit. PJB EAM siap membawa pengelolaan pembangkit Anda ke level berikutnya. ICOR atau Intelligent Center of Optimization, Reliability and Efficiency merupakan sebuah terobosan dari PJB yang menggunakan sistem pengelolaan pembangkit berbasis digital 4.0 dengan memanfaatkan AI, IoT, Big Data, serta Cloud Computing yang bertujuan untuk pengelolaan pembangkit yang lebih efisien dan efektif. Sejak diluncurkan pada tahun 2016 dan menjadi pionir di industri ketenagalistrikan di Indonesia, ICOR terus berkembang hingga pada tahun 2020 sudah terdapat sekitar 14 pembangkit yang tersentralisasi pada sistem ICOR. MRO atau Maintenance Repair Overhaul merupakan salah satu layanan prima dari PJB yang secara efektif dapat memastikan reliabilitas dan kinerja komponen pembangkit ataupun komponen dari industri utilitas lainnya. Layanan MRO yang dipersembahkan oleh PJB terbukti dapat menjaga performa mesin, memperbaiki kondisi mesin yang mengalami kerusakan, serta menjembatani pelanggan dengan para expert PJB untuk mendapatkan pemantauan atau evaluasi kondisi mesin secara berkala. IPP atau Independent Power Producer. Seiring rekam jejak lebih dari 25 tahun di industri ketenagalistrikan, PJB terus mengukir sejarah di Indonesia melalui pengembangan berbagai megaproyek. PJB telah melakukan berbagai strategic partnership
baik dengan perusahaan berskala nasional maupun skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya PLTU Jawa 7 yang merupakan PLTU terefisien di Indonesia dengan teknologi USC Boiler, hingga PLTS Terapung Cirata yang menjadi PLTS terapung kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Melalui kompetensi yang menyeluruh, mulai dari operation and maintenance, engineering, procurement and construction, hingga penyediaan suku cadang, membuat PJB menjadi partner pengembangan pembangkit nomor satu di Indonesia yang terintegrasi dan tentunya siap mendunia. Green Energy menyongsong tren energi hijau sebagai energi masa kini dan masa depan. PJB siap melakukan terobosan dengan Green Energy. Melalui terobosan yang dihasilkan oleh expert EBT PJB, PLTS terapung 145 MW Cirata, dan pemasangan panel surya pada SPB KLU Bali, PJB akan membawa green energy pada masyarakat luas atau proyek terobosan co-firing di Indonesia dengan memanfaatkan biomasa pada PLTU berskala besar. Dengan layanan solar rooftop yang mencakupi instalasi, pemeliharaan, dan penyediaan suku cadang, serta pada co-firing PLTU yang mencakupi konsultasi dan pengoperasiannya. Energi yang lebih hijau siap menjadi bagian dari kelistrikan di Indonesia. Learn, dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang kami miliki, kami menawarkan pembelajaran strategis dan penggerak utama terpercaya dalam mengelola pengembangan kompetensi. Pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi kami lakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran perusahaan yang berfokus pada energi listrik. PJB hadir dengan semangat perubahan nyata dan siap membangun bangsa melalui ketenaga listrikan. PJB Ultimate Services, your business solutions. Mau tingkatkan kompetensi? Gak bisa kalau cuma sendiri. Ini Sarah, learning partner yang akan membantu proses pembelajaran dan knowledge management di unit kerja PT PJB. Hai Sarah, semangat untuk memulai? Semangat dong. Lebih dari sekedar memfasilitasi, learning partner juga memahami kebutuhan peningkatan kompetensi karyawan dengan learning need analysis. Mempertemukan para manajer dan supervisor melalui FGD dan wawancara untuk membahas business issue, berdiskusi tentang performance issues, hingga menganalisis kompetensi issues. Semua data akan diolah dan dikemas dalam kalender akademik yang memuat jadwal pelatihan selama setahun bagi para karyawan. Termasuk Hanif, pegawai PJB bidang operasi, yang selalu antusias mempelajari hal baru melalui rangkaian kegiatan PJB Academy. Hanif, semangat mengikuti pelatihan? Semangat! Bagi kami, bekerja adalah proses belajar yang berkelanjutan. Karena salah satu kunci kesuksesan perusahaan ada pada kompetensi diri para karyawan. Meskipun dari latar belakang, kepribadian, dan bidang keahlian yang beragam, semua punya kesempatan yang sama untuk berkembang di PJB Academy. Di era digitalisasi, PJB Academy sigap beradaptasi dan berinovasi, selangkah lebih maju dengan metode virtual reality untuk mengembangkan kompetensi lebih efektif dan efisien. Dengan virtual reality, rasakan pengalaman menjelajahi berbagai unit PJB tanpa perlu beranjak dari ruang pelatihan. Karena pengetahuan tak mengenal batasan. PJB Academy, hadirkan inovasi, kembangkan kompetensi, tingkatkan performansi. The changes and technology developments enforce everything to move and adapt alongside the transformation and the dynamics of time, working harmoniously with the energy needs that always increase to power the wheel of life. We, PT Pembangkitan Jawa Bali, the subsidiary of PT PLN, is present to give the energy of life through the power generations sector.
In running its role, PGB always steps to be the leading and the trusted leader company in sustainable energy of Southeast Asia. The national electricity system managed by PGB is spread all over Indonesia with total capacity more than 20,000 megawatts. This is a real commitment from PGB in serving the Indonesians through electricity, as well as strengthening and enhancing the role of PGB towards the national economy. The changes are always there to fuel PGB in moving forward through its core business. Power generations, operations and maintenance, investments funding, engineering, procurement and construction, supply chain procurement, expert and consulting. PGB also has supporting business line to complete its business ecosystem. Throughout the country, PGB consistently providing the leading electricity. As the intention of an active role of PGB in promoting the national electricity movement that is established not only by the subsidiaries, but also the associated companies. In order to meet the local and global standards, we are committed to always innovate and develop in every various sectors. Those commitments have shown real results by transforming the PAS 55 certificate to ISO 55001, where PGB is the first company to achieve it in Asia Pacific. PGB also has done recertification of ISO 55001:2018 to ensure the asset management of PGB according to the existing standard and integrating PAS 99 all at once. Reliability and consistency of PGB in maintaining excellence operational performance have brought PGB's power plants into the top 10% NERC. Exist for more than two decades, PGB has several accomplishments in corporate governance. Those accomplishments will always be improved as part of the ways to make PGB as the integrated and leading electricity company in Southeast Baik, Asia. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian. The contribution and dedication of sambil PGB for the untuk country memulai acara, is also kami getting persilakan. National. Hidangan yang telah kami sediakan di meja Bapak Ibu sekalian. Dan kami mengimbau sekali lagi untuk tetap menjaga protokol kesehatan guna kebaikan kita bersama dan juga guna memutus rantai COVID-19. Terima kasih. PGB never stops moving and gives breath in the national electricity sector with the spirit of morals, aspiration, competency, harmony, loyal, adaptive, and collaborative. From Indonesia to the world, our spirit is created by you. We will always generate, connect, and support the life in the present and the future. PT Pembangkitan Jawa Bali sebagai anak usaha PT PLN lebih dari 25 tahun berkarya di industri ketenagalistrikan nasional. Mengelola lebih dari 20.000 MW telah menjadikan kami sebagai perusahaan pembangkitan energi listrik terbesar, terdepan, dan terbaik di Indonesia. Proses bisnis yang kami jalankan didukung dengan peralatan, kompetensi, serta keahlian hingga sistem terintegrasi yang menghadirkan kualitas produk yang handal, efisien, dan terpercaya. Keunggulan tersebut kami tawarkan kepada Anda dalam beberapa bentuk layanan, antara lain
EAM atau Enterprise Asset Management sebagai solusi dalam menstandarisasi proses pengelolaan pembangkit yang terintegrasi. Dilakukan secara terpusat, EAM PJB dipercaya menjadi layanan untuk mengefisienkan operasional pada unit pembangkit dan memberikan informasi yang lebih cepat untuk pengambilan keputusan. Dengan dua fitur utama seperti EAM Kit yang mengimplementasikan tata kelola pembangkit melalui metode pengampingan dengan aplikasi IBM Maximo dan SAP, serta Maturity Level Assessment untuk mengukur tingkat kesiapan atau kematangan unit. PJB EAM siap membawa pengelolaan pembangkit Anda ke level berikutnya. ICOR atau Intelligent Center of Optimization, Reliability and Efficiency merupakan sebuah terobosan dari PJB yang menggunakan sistem pengelolaan pembangkit berbasis digital 4.0 dengan memanfaatkan AI, IoT, Big Data, serta Cloud Computing yang bertujuan untuk pengelolaan pembangkit yang lebih efisien dan efektif. Sejak diluncurkan pada tahun 2016 dan menjadi pionir di industri ketenagalistrikan di Indonesia, ICOR terus berkembang hingga pada tahun 2020 sudah terdapat sekitar 14 pembangkit yang tersentralisasi pada sistem ICOR. MRO atau Maintenance Repair Overhaul merupakan salah satu layanan prima dari PJB yang secara efektif dapat memastikan reliabilitas dan kinerja komponen pembangkit ataupun komponen dari industri utilitas lainnya. Layanan MRO yang dipersembahkan oleh PJB terbukti dapat menjaga performa mesin, memperbaiki kondisi mesin yang mengalami kerusakan, serta menjembatani pelanggan dengan para expert PJB untuk mendapatkan pemantauan atau evaluasi kondisi mesin secara berkala. IPP atau Independent Power Producer. Seiring rekam jejak lebih dari 25 tahun di industri ketenagalistrikan, PJB terus mengukir sejarah di Indonesia melalui pengembangan berbagai megaproyek. PJB telah melakukan berbagai strategic partnership, baik dengan perusahaan berskala nasional maupun skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya PLTU Jawa 7, yang merupakan PLTU terefisien di Indonesia dengan teknologi USC Boiler, hingga PLTS Terapung Cirata, yang menjadi PLTS terapung kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Melalui kompetensi yang menyeluruh, mulai dari operation and maintenance, engineering, procurement and construction, hingga penyediaan suku cadang, membuat PJB menjadi partner pengembangan pembangkit nomor satu di Indonesia yang terintegrasi dan tentunya siap mendunia. Green Energy menyongsong tren energi hijau sebagai energi masa kini dan masa depan, PJB siap melakukan terobosan dengan Green Energy. Melalui terobosan yang dihasilkan oleh expert EBT PJB, PLTS Terapung 145 MW Cirata, dan pemasangan panel surya pada SPB KLU Bali, PJB akan membawa green energy pada masyarakat luas atau proyek terobosan co-firing di Indonesia dengan memanfaatkan biomasa pada PLTU berskala besar. Dengan layanan solar rooftop yang mencakupi instalasi, pemeliharaan, dan penyediaan suku cadang, serta pada co-firing PLTU yang mencakupi konsultasi dan pengoperasiannya. Energi yang lebih hijau siap menjadi bagian dari kelistrikan di Indonesia. Learn, dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang kami miliki, kami menawarkan pembelajaran strategis dan penggerak utama terpercaya dalam mengelola pengembangan kompetensi. Pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi kami lakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran perusahaan yang berfokus pada energi listrik. PJB hadir dengan semangat perubahan nyata dan siap membangun bangsa melalui ketenagalistrikan. PJB Ultimate Services, your business solutions.
izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, EVP Perencanaan dan Engineering EBT PT PLN Persero yang diwakili oleh Pak Hendra Yutonsa selaku VP Panas Bumi. Yang kami hormati, Direktur Pengembangan dan Niaga PT PJB Bapak Iwan Purwana. Yang kami hormati, Bapak Dodi Herman selaku Geothermal and Power Generation Expert. Yang kami hormati, Bapak Remy Harimanda selaku Technical Director Ormat Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Henry Pariaman selaku General Manager PT PJB Umroh. Yang kami hormati, Bapak Yudan Wulanza selaku Tenaga Pengajar Teknik Mesin Universitas Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Ibu Civitas Akademika. Yang kami hormati, Senior Leaders dan Jajaran Manajemen PT Pembangkitan Jawa Bali. Yang kami hormati, General Manager PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang beserta jajaran manajemen. Dan yang kami hormati ialah Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang telah hadir secara offline maupun yang telah tergabung pada Zoom meeting. Senang sekali Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya Resti Pranandari bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu dan secara langsung maupun yang telah tergabung dalam Zoom meeting, tentunya kita tetap menjaga protokol kesehatan guna kebaikan bersama dan juga memutus rantai COVID-19. Kami ucapkan selamat datang pada acara webinar Maintenance Strategy in Renewable Energy Series 1 Geothermal Power Plant. PT Recording in progress. Jawa Bali sebagai salah satu perusahaan pembangkit tenaga listrik telah menerapkan best practice maintenance strategy dan telah membangun ekosistem bisnis dalam menyasar pasar industri ketenaga listrikan nasional maupun internasional. Baiklah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk tetap menjaga keamanan dan juga keselamatan dalam berlangsungnya acara, mari bersama-sama kita simak video safety briefing. Selamat datang di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang. PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang adalah salah satu unit pembangkitan ketenaga listrikan yang berlokasi di pesisir utara Jakarta atau di area Pluit, tepatnya di Muara Sungai Karang. Untuk mendukung pelaksanaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, setiap lantai di PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang telah dilengkapi fasilitas penanggulangan keadaan darurat, seperti smoke detector, water sprinkler system, fire alarm, alat pemadam api ringan, pengeras suara atau paging system, indoor fire hydrant cabinet atau hydrant gedung yang ada di setiap lantai. PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang memiliki prosedur dalam menghadapi keadaan darurat. Saat ini kita sedang berada di ruang pertemuan yang terletak di lantai 4 gedung administrasi PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang. Lantai ini terdapat 2 tangga darurat di sisi timur dan barat untuk evakuasi. Apabila alarm tanda bahaya berbunyi, tetap tenang, jangan panik, dan segera evakuasi. Anda akan dipandu menuju jalur evakuasi terdekat. Mohon untuk tidak membawa beban berat, lepas sepatu bertumit tinggi, dan jangan gunakan lift. Setelah keluar dari gedung, segera menuju ke titik kumpul yang berada di depan gedung admin. Apabila terjadi gempa, mohon tetap tenang. Perhatikan ruangan sekitar Anda. Berlindung di bawah meja atau tempat yang melindungi kepala serta badan Anda dan jauhi daerah sekitar kaca. Setelah gempa benar-benar berhenti, segera lakukan evakuasi.
Apabila terjadi kebakaran, segera amankan dokumen dan barang berharga lainnya. Matikan semua peralatan listrik, tutup pintu untuk mencegah meluasnya asap dan api. Kemudian, segera evakuasi. Saat ini tidak ada simulasi tanggap darurat. Apabila alarm tanda bahaya berbunyi, itu adalah keadaan yang sebenarnya. Selama beraktivitas di lingkungan PT PJB Unit Pembangkitan Muara Karang, Anda diharapkan selalu peduli terhadap keselamatan dan kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Apabila Anda melihat suatu tindakan atau kondisi yang berbahaya, segera laporkan ke petugas keamanan atau salah satu karyawan kami. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk tetap menjaga rasa kebangsaan dan cinta tanah air, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Hadirin dimohon berdiri. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, untuk mewakili rangkaian acara dan juga semoga acara ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Fajar Budiman. Kepada Pak Fajar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar, baik yang hadir secara offline di UP Muara Karang lantai 4 maupun yang hadir secara online, mari kita bersama-sama menundukkan hati kita. Kita berdoa, bermunajat, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa diberkahi. Mohon izin saya akan memimpin doa sesuai dengan keyakinan saya, yaitu Islam. Bagi Bapak Ibu yang berkeyakinan atau beragama selain Islam, dipersilakan berdoa sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafin mulka fi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu.
atas segala nikmat dan karuniamu sehingga pagi ini kami bisa mengadakan kegiatan webinar maintenance strategi seri 1 ini yang semata-mata kami harapkan ridho dan juga berkah darimu. Ya Allah yang maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu memang benar dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya. Serta tunjukilah kepada kami bahwa yang salah memang salah adanya dan berikan kemampuan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan Engkau bebani kami melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, Ya Muhaimin, kami berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepada-Mu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepada-Mu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang dibebankan kepada kami dengan baik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, baik yang hadir secara offline maupun yang tergabung dalam Zoom meeting, sebelum kita memasuki serangkaian acara, marilah bersama-sama kita simak terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pengembangan dan Niaga PT Pembangkitan Jawa Bali, Bapak Iwan Purwana. Kepada Bapak Iwan, kami persilakan. Mohon maaf, kebiasaan selalu dibantu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Eksekutif Vice President Perencanaan dan Engineering Energi baru terbarukan dalam kesempatan ini diwakili oleh Pak Hendra sebagai Vice President Panas Bumi. Yang saya hormati para pemateri, Bapak Remy Harimanda. Terima kasih Bapak. Beliau adalah Technical Director Ormat Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dodi Herman. Terima kasih Pak Dodi. Beliau selaku geothermal dan power generation expert, dan tentunya salah satu kebanggaan kami juga Bang Henry Pariaman, beliau selaku general manager Umroh PT PJB. Terima kasih Bapak telah berkenan untuk memberikan materi di acara pagi hari ini. Yang saya hormati para tamu undangan yang hadir secara offline hari ini, antara lain dari PT Ormat Geothermal Indonesia, dari Sarula Operation, dari PT Geodipa Energy, dari Supreme Energy, hadir pada hari ini Ketua Umum API, Pak Rian Daru Effendi. Terima kasih Bapak telah hadir. Kemudian juga dari Star Energy Geothermal, PT Medco Power Indonesia, PT Pertamina Kilang Indonesia, Inaga Api, Asosiasi Panas Bumi Indonesia, kemudian juga PT Harmoni Inti Pratama dari Torishima Guna Engineering,
PT Sorik Merapi Geothermal Indonesia, rekan-rekan dari PJBS, Rekadaya Elektrika, PLN SC, tentunya juga dari Sivitas Akademika, hadir Profesor Iwa Gardiwa, terima kasih Bapak berkenan hadir, kemudian juga senior kami dari PT Institut Teknologi Indonesia, Institut Teknologi PLN, maaf Pak Isvandono, maaf Profesor, ini padahal kamilah yang mengusulkan logo itu Pak, konsultannya lupa nih Pak, mohon maaf Pak Iwa. Kemudian juga dari ITB hadir Bu Suryantini, terima kasih juga kepada Pak Yuda dari UI berkenan untuk menjadi memoderatori acara ini. Kemudian yang hadir secara online dari ICS Thailand, dari UPC Renewable Indonesia, kemudian juga hadir dari PLN Gas dan Geothermal, kemudian Pertamina Geothermal Energy, rekan-rekan dari PLN dan PLN Group, kemudian juga dari PJB Group. Dan tentunya seluruh webinar, peserta webinar yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, terutama juga dari mahasiswa yang berkenan hadir. Alhamdulillah tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kesempatan yang berbahagia di dalam kondisi sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada para pemateri, seluruh tamu undangan, seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk agenda webinar tentang maintenance strategy in renewable energy, series pertama bidang geothermal power plant. Webinar kali ini kita buat sedikit berbeda karena dilangsungkan secara hibrid, yaitu online dan offline, serta dilangsungkan di unit pembangkitan Muara Karang. Ya. Jadi mohon maaf agak ke utara, kami ajak Bapak dan Ibu hadir melihat secara langsung pembangkitan besar khususnya di PLTGU. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kita sama-sama menyadari bahwa pertumbuhan energi listrik di Indonesia ini sangat dinamis, dan kita sama-sama mengatakan sudah komit bagaimana renewable energy ini terus kita kembangkan. Kami sebenarnya hanya memiliki dua pembangkit PLTU saja, ya begitu ya Pak Henry, di Paiton 2x400, sisanya renewable energy atau gas ya begitu. Dan proyek terakhir kami di Kalsel Teng 3 juga tentunya batal ya, karena sepakat kita mengembangkan renewable energy ke depannya. Dan tadi kami ngobrol dengan Pak Herman, dengan Pak Yuda juga, bahwa dengan dari ITB Bu Suryantini, bahwa potensi geotermal kita ini luar biasa, kalau tidak salah sekitar 22 gigawatt ya. Dan tadi kami ditanya bagaimana dengan PJB. Nah, kebetulan saat ini PJB belum mengelola geotermal, dan rencananya kami akan berpartisipasi di RUPTL yang baru. Kita akan coba berpartisipasi di satu potensi rencana geotermal, barangkali skemanya IPP, dan kami rencananya mungkin minority ya, sambil belajar. Dan kita memahami bahwa kita sangat kaya ya atas panas bumi ini, sampai ada juga kan Vice President di EBT itu Vice President panas bumi. Mohon maaf saya baru ini juga ya, jadi setidaknya itu meng-encourage kita ya, cita-cita meningkatkan, mengakselerasi panas bumi di Indonesia ini bisa terrealisasi dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sangat menarik mengapa PJB melakukan webinar geothermal, padahal kami ini belum punya. Ya. Pertama ya tentunya kami ingin belajar ya dari para expert geothermal, dan PJB ini lahir
di bidang operation dan maintenance, di bidang operasi dan pemeliharaan pembangkit. Mungkin kalau masalah PLTGU, PLTA begitu ya, kami sudah malang melintang begitu, dan kami akan memulai belajar nih dari Pak Herman dan kawan-kawan semua bagaimana pemeliharaan operasi geotermal tersebut. Dan ini juga meng-encourage khususnya di teman-teman di kampus, kemudian juga mahasiswa, bagaimana dunia geotermal di Indonesia termasuk juga di operasi pemeliharaannya. Tentunya generasi akan berganti dan kita harapkan tentunya kita sama-sama ya, sama-sama membangun geotermal ini khususnya di operasi pemeliharaan, dan ini juga menjadi hal yang menarik untuk generasi muda kita untuk berpartisipasi di dunia geotermal. Tentunya kita memahami ada kendala bagaimana pengembangan geotermal di Indonesia, tapi mudah-mudahan dengan kebersamaan ini kendala atau masalah satu persatu bisa diselesaikan. Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktu, dan kita akan mendengar dari para ahli, para expert, bagaimana operasi pemeliharaan geotermal. Tadi sedikit banyak saya juga sudah dapat sharing, terutama bagaimana memaintain sumur itu ya, supaya tetap mengalir uap panasnya. Dan kita sepakat bahwa renewable energy ini satu keniscayaan, dan Bapak dan Ibu barangkali bisa terus men-share pemahamannya, pengetahuannya untuk rekan-rekan yang mungkin baru terlibat dalam renewable energy. Saat ini kami punya proyek renewable di PLTS Terapung Cirata, kemudian juga hydro di Sumatera Utara ya, di Batang Toru. Share kami di sana 25%, dan PJB sekali lagi akan mencoba berpartisipasi dalam skema IPP ya. Tentunya kami tidak bisa sendiri, tentunya bagaimana kami nanti bergabung dengan perusahaan Bapak Ibu di bidang geotermal. Saya kira itu dari pembuka dari saya. Salam dari Pak Gong Matua Sibuan, Dirut PJB. Kebetulan pada waktu yang sama beliau ada agenda dengan komisaris utama di kantor kami di Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan untuk sambutannya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, untuk meningkatkan sinergi bersama PT PLN Persero selaku holding dari PT Pembangkitan Jawa Bali, maka pada hari ini kami turut mengundang EVP Perencanaan dan Engineering EBT PT PLN Persero yang diwakili oleh VP Panas Bumi Bapak Hendra Yutonsa yang akan memberikan keynote speech pada acara webinar kali ini. Kepada Pak Hendra, kami persilahkan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya mewakilin EVP Engineering dan Perencanaan EBT, Ibu Cita, menyampaikan salam kepada para hadirin, dan mohon maaf untuk diwakilin pada acara pagi ini. Yang saya hormati Direktur Pengembangan dan Niaga PT PJB, Bapak Iwan Purwana, kemudian yang saya hormati para pembicara dan moderator, Pak Dodi Herman, Pak Remy Harimanda, Pak Henry Pariaman, dan Dr. Yudan Kulansa. Yang saya hormati para tamu dan undangan yang telah hadir secara offline, direksi dan top manajemen dari PT Ormat Geothermal Indonesia, PT Sarula Operation, PT Geodipa Energi, PT Supreme Energi, Star Energi,
Medco Power Indonesia, Pertamina Kilang Indonesia, dari Asosiasi Panas Bumi Indonesia, PT Harmoni Inti Pratama, PT Torisma Guna Engineering, dan PT Sorik Merapi Geothermal Energy. Dan saya hormati juga para tamu dan undangan yang hadir secara online, baik itu direksi, top manajemen, dan rekan-rekan dari PT PLN Gas dan Geothermal, PT Pertamina Geothermal Energy, ICS Thailand, UPC Renewable Indonesia, rekan-rekan dari PLN dan PLN Group, serta rekan-rekan dari PJB Group. Dan seluruh peserta webinar yang hadir dari kalangan akademisi, pelaku usaha, dan stakeholder yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kurnia kita bisa berkumpul pada kesempatan berbahagia ini dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk dapat bergabung dalam kegiatan webinar hybrid pada hari ini dengan judul Maintenance Strategy in Renewable Energy, series pertama Geothermal Power Plant. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam mengembangkan sektor energi kita sudah mengetahui bahwa kebijakan mengenai pengembangan panas bumi telah ditetapkan atau dituangkan dalam RUPTL 2021 sampai 2030, di mana diharapkan, ditargetkan 3,4 gigawatt akan dapat dikembangkan sesuai dengan RUPTL 2021-2030. Dan kita ketahui bersama juga bahwa pada saat ini Indonesia adalah merupakan potensi terbesar kedua dunia setelah Amerika. Dan perlu diketahui bersama bahwa hingga saat ini pengembangan panas bumi di Indonesia baru mengeksplorasi atau baru memanfaatkan fluida dengan temperatur tinggi ataupun high enthalpy, sehingga ke depannya potensi pengembangan panas bumi bisa diperoleh dari pembangkit-pembangkit existing di mana bisa kita manfaatkan fluida brine untuk pemanfaatannya, dan kemudian untuk WKWKP berikutnya atau wilayah pengembangan area panas bumi berikutnya. Yang perlu kita bersama bahwa berdasarkan data dari EBTKE bahwa ke depan wilayah eksplorasi panas bumi yang dikembangkan mayoritas akan adalah medium enthalpy to low enthalpy. Nah, melihat daripada sinyal ini, maka kita perlu mengetahui bahwa potensi pengembangan panas bumi akan semakin berkembang dan teknologinya. Sebelumnya kita mengetahui bahwa pengembangan panas bumi dilakukan melalui teknologi condensing ataupun mulai air cooling ya, menggunakan high steam, tapi ke depan kita akan lebih mengeksploit untuk fluida brine-nya yang akan kita bangkitkan menjadi suatu energi listrik. Geothermal adalah salah satu energi baru dan terbarukan yang memiliki peran penting dalam bauran energi berkelanjutan. Keunggulan geothermal adalah renewable dan sustain. Kita bisa lihat dalam PLTP-PLTP existing di dunia yang sudah berumur tua, seperti Laderello itu bisa mencapai 100 tahun, Kamojang 40 tahun, dan mungkin di Geyser bisa 60 tahun kalau tidak salah. Kemudian panas bumi juga reliable dan stabil. Ini terbukti dengan pembebanan panas bumi yang dapat mencapai 90% availability factor-nya. Kemudian keunggulan lain adalah ramah lingkungan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bahwa keandalan dari sebuah pembangkit tidak bisa lepas dari maintenance pembangkit yang efektif dan efisien. Untuk dapat melakukan maintenance yang efektif dan efisien, maka kita perlu mengembangkan strategi pemeliharaan yang tepat. Maka dalam kegiatan webinar hybrid kali ini, kita akan membahas maintenance strategi secara spesifik, di mana ada 3 topik pemeliharaan strategi yang akan disampaikan oleh 3 pembicara. Tentunya dalam mensukseskan proyek energi terbarukan dibutuhkan dukungan, kerjasama, dan sinergi dari seluruh institusi dan stakeholder terkait sehingga dapat membangun ekosistem bisnis energi masa depan yang andal dan berkelanjutan. Besar harapan saya untuk kegiatan ini dapat menjadi salah satu sarana sharing dan silaturahmi yang bermanfaat dan mungkin dapat menginisiasi ide-ide maupun hal-hal positif lainnya yang berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan khususnya bidang geothermal. Demikian yang dapat saya sampaikan.
pada akhir saya mengucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendra atas keynote speech-nya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara untuk menyaksikan materi, kami mohon dulu untuk dapat mengundang moderator kita dan juga narasumber kita, Pak Yudan Wulanzah, mungkin bisa maju ke depan Pak untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Diikuti oleh di sini Pak, ya. Diikuti oleh pemateri pertama Bapak Dodi Herman. Lalu pemateri kedua Bapak Remy Harimanda. Dan pemateri kita yang ketiga ialah Pak Hendri Pariaman. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentunya webinar ini sangat luar biasa. Materi-materi yang disampaikan juga sangat luar biasa, bagus sekali, karena yang pertama ialah maintenance strategy in geothermal power system steam condensing oleh Bapak Dodi Herman. Yang materi kedua ialah tentang maintenance strategy in geothermal power binary system oleh Bapak Remy Harimanda. Dan pemateri ketiga yaitu mengenai maintenance strategy in thermal power plant oleh Bapak Hendri Pariaman. Baik, tentunya pada sesi kali ini akan dipandu juga oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan tenaga pengajar teknik mesin Universitas Indonesia. Beliau ialah Dr. Yudan Wulanzah, STMSC. Baik, kami menyapa dulu Pak Yudan, bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah baik, tentunya sudah sangat siap untuk memoderatori webinar kali ini ya Pak Yudan ya. Bismillah, baik kalau gitu untuk sesi webinar kami persilakan kepada Pak Yudan, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak, terima kasih Mbak MC yang sudah mengantarkan. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, Ibu dan Bapak. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih diundang oleh Pak Iwan Purwana ya, karena yang tanda tangan Pak Iwan Purwana di invitasi. Mohon maaf menyebutkan nama. Ya, Ibu dan Bapak, sekali lagi selamat datang kita di seminar setengah hari ya. Seminar kali ini adalah tentang maintenance strategy in renewable energy, seri pertama tentang geothermal. Artinya seri pertama akan ada seri-seri berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian tadi juga kita sudah diberikan, paling enggak sudah ada hindsight ya, ada beberapa pandangan-pandangan tadi yang disampaikan oleh, baik oleh Pak Iwan maupun oleh Pak Hendra ya. Tadi ada beberapa hal yang sangat menarik menurut kami, dan mungkin kalau boleh saya sedikit simpulkan tadi, sepertinya PJB sudah mulai naksir ke geothermal, kurang lebih gitu ya Pak Iwan ya. Saya boleh menyebutkan kata-kata naksir ya, tapi sebelum jadian beneran, hari ini kita menghadirkan beberapa pembicara. Nanti kita bergiliran, mohon izin memoderasi dan juga nanti menjaga waktunya. Jadi pertama kita akan memiliki ini Pak Dodi Herman, jadi kita satu-satu dulu. Saya izin saya yakin Pak Dodi Herman ini namanya tentunya di sini atau di kalangan geothermal ataupun pembangkit sudah tidak asing, tetapi saya tetap izin membacakan CV secara singkat Pak Dodi ya. Baik, Pak Dodi ini apa namanya, kalau dari akademiknya, mohon maaf saya harus nyontek ya, saya takut soalnya walaupun saya tadi sempat ngobrol. Jadi beliau ini adalah mesin ya, lulusan teknik mesin dari Andalas, lulus tahun 95 dan kemudian melanjutkan Magister Manajemen di Universitas Widyatama Bandung, lulus pada tahun 2021 baru kemarin. Nah, terus kemudian perjalanan karier beliau lebih dari 20 tahun kalau di sini, sempat di beberapa perusahaan dan mulai bergabung dengan Geodipa di tahun 2003.
Dan di Geodipa Energi ini mulai dari Dieng, mungkin saya tidak menyebutkan perjalanan beliau di Geodipa sampai hari ini, berarti kurang lebih sudah 21 tahun Pak. Kita tepuk tangan dulu ke Pak Dodi Herman ya. Sampai perjalanan beliau sekarang ini, sekarang di Geodipa Energi, Director of Operation and Business Development Geothermal Jakarta. Nah ini mungkin yang bisa ini ya, kita ingin mendapat ceritanya nih Pak Dodi, kira-kira tentang teknologi geothermal apa yang bisa disampaikan ke rekan-rekan di sini, seluruh stakeholder di sini, dan juga tentunya saya sangat berbangga sekali bisa kita sampaikan ke akademisi. Kurang lebih seperti itu, waktunya dipersilakan Pak Dodi. Terima kasih Pak Moderator. Pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iwan Suparna yang telah memberikan kesempatan kepada kami ya untuk melakukan mungkin sharing session ya pada hari ini ya. Bukan kapasitasnya sebagai expertise yang menggurui, tetapi ini lebih kita kepada diskusi nanti Pak ya. Jadi tadi saya dengar PJB sekarang udah mulai naksir nih ya. Saya kirain baru melirik ya. Ternyata udah tahapnya lebih tinggi ya, udah naksir ya terhadap renewable terutama geothermal. Kalau menurut saya kita sangat senang sekali dan bangga tentunya ya. Karena bagaimanapun renewable kedepannya adalah suatu keniscayaan tadi katanya. Memang sudah bukan opsi lagi, bukan pilihan lagi, tapi renewable energy ini menurut kita adalah sudah merupakan keharusan ya, karena tren dunia pada saat ini adalah menuju renewable energy. Jadi kalau renewable energy, bicara renewable energy, Indonesia pasti ikonnya geothermal. Ya, kenapa? Karena potensi geothermal di Indonesia adalah 40% dari total dari resource-nya di dunia. Jadi kita sekarang tadi sudah disebutkan nomor 2 setelah Amerika Indonesia. Jadi ini memang sudah seharusnya lah saat ini kita beralih kepada geothermal ya. Jadi dari potensi kurang lebih 22 ribu megawatt sekian ya, sekarang yang dikembangkan kurang lebih 10%-nya, artinya masih ada kurang lebih 20 ribu megawatt lagi potensi megawatt yang bisa dikembangkan di Indonesia. Ini adalah suatu opportunity ya. Jadi memang kalau bicara geothermal power plant, mungkin kalau kita bandingkan dengan PLTU ini memang agak berbeda ya. Kalau PLTU ini tadi malam saya ngobrol ya sama Pak ini, Pak Hendri, ini Muara Karang aja ada 2400 kurang lebih ya, satu unitnya 500 megawatt. Jadi nanti jangan kaget apabila Pak Iwan naksir ya dan meminang geothermal, nanti mungkin satu unitnya kurang lebih ya install capacity 60 megawatt ya, bisa 117, ada yang 100-an sekarang, ada biaya yang 10 mega Pak, 10 mega, 20, 30, 40, 55, 60, itu semuanya kita kembangkan. Artinya kalau rata-rata aja PLTP geothermal ini nanti dikembangkan ke depannya dari 20.000 megawatt tadi potensi yang masih tersedia, artinya kalau rata-rata 50 itu nanti akan ada 400 unit PLTP yang peluangnya, potensinya akan dibangun ke depannya. Ini adalah suatu, secara bisnis menurut saya ini suatu peluang yang sangat menarik sekali ya, terutama di unit pemeliharaannya di PJB. Jadi seperti itu. Nah pada pagi hari ini saya sedikit sharing ya mengenai pengalaman saya ya, sejak 98 saya sudah bergabung di geothermal. Itu awalnya adalah perusahaan Amerika, California Energy, itu dimulai di unit Dieng. Jadi sebetulnya secara power plant maintenance strateginya tidak jauh berbeda ya antara geothermal power plant dengan PLTU, katakan PLTU atau PLTGU. Cuman bedanya di sini mungkin next slide dibantu. Ya, next. Nah, ini ilmunya Bu Nini nih. Ini tadi ada Bu Nini ya dari ITB. Jadi saya tidak akan membahas bagaimana proses geothermal di sini secara detail seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini adalah proses geothermal. Artinya pesan yang ingin disampaikan di sini, geothermal tuh uapnya, boilernya di bawah tanah. Itu bedanya
antara geotermal dengan PLTU katakanlah ya. Jadi uapnya di bawah tanah, sehingga tantangannya di sini adalah kita tidak bisa sepenuhnya mengkondisikan atau memanage terutama kualitas daripada uap tersebut, uap daripada geotermal, karena boilernya di bawah ya. Kalau di PLTU mungkin kita bisa manage katakanlah silikanya harus kecil dari 0,02 ppm ya, kemudian FE-nya kecil daripada 0,02 ppm segala macam. Kalau ini semua chemical content-nya sudah given di bawah dari permukaan tanah atau subsurface. Jadi next. Ya. Jadi di uap yang berasal dari geotermal ini membawa biasanya mineral-mineral ikutan ya. Yang paling unik di geotermal adalah H2S. Ya, H2S ini bersifat racun dan juga bersifat korosif. Mungkin ini yang tidak ditemui di pembangkit listrik katakan PLTGU ataupun PLTU ya, karena H2S tidak ditemukan di sini. Inilah uniknya di geothermal, sehingga maintenance strategi kita mungkin agak approach-nya, pendekatannya akan sedikit berbeda antara PLTU dengan uapnya tadi sudah apa sudah bisa dikondisikan, kita bisa treatment dengan uap panas bumi yang memang langsung dari subsurface. Seperti itu, Pak. Oke, next. Nah, ini secara umum ya, secara general proses geotermal seperti ini. Jadi, setiap lapangan panas bumi biasanya mempunyai karakteristik berbeda-beda. Ya, contohnya katakanlah seperti Dieng itu karakteristiknya two phase atau dua fasa. Artinya uap yang berasal dari bawah tanah itu membawa mineral ikutan, itu dua fasa, ada uapnya itu sendiri dan juga ada air panasnya atau kita sebut brine. Nah, ini komposisinya bermacam-macam, ada yang 70% air panasnya, uapnya hanya 30%, ada juga yang uapnya 40%, air panasnya atau brine tadi 60%. Ini setiap sumur dan setiap lapangan ini berbeda-beda. Dan ada juga karakteristik lapangan yang biasanya steam dominated. Katakanlah seperti Kamojang, ya Patuha, steam dominated. Artinya uap yang keluar dari bawah permukaan tanah itu, ini adalah uap kering, jadi tidak membawa air panas tadi atau brine tadi. Nah, kedua karakteristik daripada lapangan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, biasanya untuk lapangan dua fasa seperti Dieng itu decline daripada reservoirnya tadi ini relatif cenderung lebih kecil dibandingkan dengan steam dominated lapangan yang karakteristiknya steam dominated. Nah, kemudian kekurangannya apa? Tentunya kalau dua fasa tentu proses peralatan untuk memproses uap dua fasa ini supaya bisa disalurkan kepada pembangkitan kita ini tentu membutuhkan peralatan yang lumayan lebih banyak peralatannya. Butuh separator untuk separasi ya. Butuh sumur injeksinya yang lebih banyak dan lain-lain. Yang tentunya ini berdampak kepada operasional dan maintenance cost-nya. Dan pasti OPEX-nya lapangan dua fasa, investasi maupun OPEX-nya pasti akan lebih besar apabila kita bandingkan dengan lapangan yang steam dominated satu fasa. Nah, itu kelemahannya secara umum ya. Dan juga untuk steam yang dua fasa, biasanya mineral ikutannya tadi ini juga membawa komposisi kimia seperti silika ya. Nah, kalau silika ini sifatnya bersifat scaling, Pak. Jadi dia apabila dia menempel di suatu peralatan melewati pipa ini nanti akan menimbulkan kerak ya. Dan tentunya ini butuh effort yang lebih besar ya dalam strategi maintenance-nya apabila kita bandingkan dengan tadi lapangan yang karakteristiknya steam dominated ya, steam dominated yang hanya uap, sehingga kita tidak perlu melakukan treatment terhadap brine-nya tadi yang membawa mineral ikutan, yang terutama adalah isu utamanya adalah seperti silika tadi ya. Jadi
untuk lapangan panas bumi yang dua fasa, selain daripada kita perlu effort yang lebih besar untuk menghandling silika tadi dan juga untuk pemeliharaannya terhadap sumur injeksinya tentu juga akan lebih besar. Nah, ini memang kenapa pada saat ini lapangan dua fasa ya seperti Gunung Salak, kemudian apa Dieng, ini strategi maintenance-nya akan berbeda apabila kita bandingkan dengan lapangan Kamojang atau Patua semacam itu. Mungkin next slide. Nah, ini maintenance strategi sebetulnya secara umum Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu ya, ada yang membagi dua, preventive maintenance dan ini breakdown, ada juga yang membagi tiga, ada predictive, preventive, dan breakdown maintenance. Tentunya strategi daripada maintenance ini ujung-ujungnya adalah yang kita pilih adalah mana maintenance yang tentunya memberikan produksi yang paling tinggi ya, dan downtime yang paling rendah tentunya dengan cost seefisien mungkin. Ya, kalau pemegang saham pasti tahunya nanti di akhir pertanggungjawaban kita bottom line-nya ya, labanya berapa. Ya. Nah, itu tidak akan terlepas daripada strategi maintenance yang kita lakukan. Ya. Jadi maintenance yang kita lakukan tentunya harus optimal ya, dengan durasi, pastinya durasi yang sependek-pendeknya, outage-nya sependek-pendeknya, kemudian gangguannya tentunya yang seminimal mungkin. Kalau perlu target kita tidak terjadi gangguan dalam satu tahun, seperti itu. Nah, ini nanti tentunya impact-nya, perspektifnya di perspektif finansial, tentunya peningkatan produksi tentunya akan berdampak terhadap peningkatan revenue perusahaan dan tentunya berdampak terhadap nanti bottom line atau laba daripada perusahaan itu sendiri. Ini memang ujung daripada tujuan akhir kita daripada maintenance ini dalam perspektifnya perspektif bisnis ataupun finansial. Nah, kalau di perspektif bisnis proses tentunya maintenance yang kita lakukan, bagaimana maintenance ini dapat menjaga keandalan daripada peralatan kita. Kalau konteksnya power plant adalah menjaga keandalan daripada pembangkitan kita ini tidak terjadi force outage ya. Outage boleh, tapi ini tentunya outage yang terencana. Plan outage tentunya harus kita lakukan. Tetapi kalau force outage ini kita harus minimalkan terjadinya gangguan-gangguan yang tidak diperlukan. Karena kadang strategi ini kita harus berpikir antara biaya maintenance atau biaya pemeliharaan tadi dengan loss opportunity yang akan kita alami apabila maintenance tersebut tidak kita lakukan. Ya, jadi kalau dalam pikiran saya itu untuk harga jual listrik 7 sen something ya, itu kalau pembangkit kita 50 mega aja itu satu hari kurang lebih 1,2 M ya. Jadi kalau terjadi gangguan 1,2 M. Jadi kalau tadi 500 mega berarti 12 miliar kurang lebih loss opportunity kita, loss revenue kita apabila terjadi gangguan satu hari. Jadi betapa sangat strategiknya maintenance ini berpengaruh terhadap performance atau pada kinerja perusahaan kita ya. Makanya kita strategi yang paling optimal ini harus kita lakukan terhadap power plant. Kalau konteksnya power plant ya, pembangkit kita, bagaimana supaya keandalan daripada peralatan kita tadi terjaga ya. Jadi kalau sekarang prediktif sudah diterapkan ya di power plant sekarang sudah saya lihat sudah mulai apa modernisasi. Kalau zaman dulu kita melakukan prediktif mungkin seperti dilihat di sini, kita melakukan pengambilan data ya secara manual, kemudian kita lakukan analisis ya, kemudian kita tentukan bagaimana strategi pemeliharaan kita, kapan kita harus shutdown, kapan kita harus ganti, kapan kita harus perbaiki. Nah, sekarang yang lebih advance, tadi malam saya sempat ngobrol sama Pak Hendry ya. Jadi sekarang sudah ada
online monitoring ya. Jadi condition monitoring kita lakukan secara real time. Nah, menurut saya ini adalah suatu strategi yang bagus juga diterapkan di power plant. Ya, jadi dengan investasi, menurut saya investasinya capex-nya tidak terlalu signifikan, tetapi dampak yang kita dapatkan terhadap reliability daripada unit kita ini nanti akan bisa kita tingkatkan keandalannya. Jadi dengan pemasangan monitoring, online monitoring tadi ya, kita bisa setiap hari, setiap saat kita bisa memonitor kondisi daripada peralatan, terutama peralatan utama kita. Dan juga pada saat ini program-program tersebut sudah bisa melakukan analisis secara online ya. Jadi kita akan langsung mengetahui kapan peralatan ini harus dilakukan maintenance dan bagaimana kondisi peralatan pada saat itu, sehingga perencanaan terhadap maintenance kita akan jauh lebih tepat dan jauh lebih optimal ya, sehingga nanti tentunya akan meningkatkan keandalan dari unit pembangkit kita. Nah, ini diantara prediktif ini biasanya kita melakukan online monitoring ya, seperti di sini bisa Bapak baca aja vibrasi contohnya ya, itu menurut saya wajib. Kemudian juga untuk generator mungkin di PLTU sama lah ya, harus ada partial discharge monitoringnya. Nah, sehingga nanti kondisi peralatan ini termonitor. Nah, memang bicara maintenance pasti bicara cost ya, bicara biaya. Tadi ada maintenance tiga, ada preventif, prediktif, dan juga ada breakdown. Sebetulnya mana sih yang paling bagus ya? Jadi sebetulnya ini tergantung daripada kebutuhan. Semuanya bisa kita terapkan. Dulu pernah saya pengalaman di perusahaan India, untuk beberapa equipment atau beberapa peralatan yang tidak kritikal, mereka menerapkan breakdown maintenance. Ya, artinya contohnya terhadap pompa-pompa yang itu tidak kritikal, apabila terjadi gangguan tidak mengakibatkan gangguan terhadap sistem secara menyeluruh, itu mereka lakukan strateginya pakai breakdown. Udah tunggu hancur aja ya, tunggu jebol aja. Dan itu cost-nya jauh lebih efisien apabila mereka lakukan, mereka berhenti ganti spare part maintenance ya, ada downtime di sana, kemudian ada cost, kemudian mereka tunggu jebol itu pompa ya. Tapi itu tidak berlaku untuk semua peralatan. Tentu ada peralatan yang fungsinya tidak kritikal yang bisa kita terapkan maintenance seperti ini. Tetapi untuk peralatan yang kritikal, tentunya kita harus melakukan prediktif sekaligus preventif. Mana yang terbaik? Ini menurut saya ini harus kombinasi ya, harus dilakukan semuanya, tidak hanya preventif, tidak hanya prediktif yang kita lakukan. Coba next slide. Ya, ini adalah advantage ya. Advantage-nya apa sih predictive maintenance? Tentunya dengan predictive maintenance, contohnya tadi kita yang teknologinya agak advance memasang real time monitoring ya secara digital, tentunya kita bisa mengetahui kondisi peralatan dan nanti meminimalkan downtime daripada peralatan kita ya. Jadi ini bisa kita monitor secara real time, dan tentunya ini mengurangi terjadinya gangguan. Dulu pernah pengalaman saya, jadi suatu peralatan kita tidak terpasang real time monitoringnya. Memang pada saat kita pembangunan pembangkit awalnya, memang apa-apa aksesoris atau peralatan monitor yang kita pakai itu memang tergantung daripada desain awal ya. Nah, pada saat desain awal mungkin ada sesuatu yang miss, atau pada saat pelaksanaan EPC-nya memang ada yang miss juga ya. Ternyata peralatan untuk monitoring tersebut kritikal, sehingga karena tidak termonitor, tidak ada display-nya, ini tiba-tiba kejadian terbakar ya. Jadi ini mengakibatkan outage kita yang cukup lama, tentunya ini kehilangan opportunity kita yang cukup besar, yang tidak sebanding ya apabila kita
lakukan misalkan pemasangan instalasi tersebut ya sebelum terjadi kejadian itu. Jadi memang kita apabila kita melakukan investasi atau capex, kita harus membandingkan antara cost yang kita keluarkan dengan benefit yang akan kita dapatkan. Ini tentunya nanti dalam pengusulan ya pasti manajemen ya Pak Iwan pasti dengan adanya perhitungan tersebut pasti akan memahami oke ini disetujui gitu. Tetapi kalau tidak ada kajiannya atau tidak ada studinya tentunya akan sulit membayangkan dengan pengeluaran kita capex seperti ini apa sih yang akan kita dapatkan. Jadi ini strateginya kita harus melakukan pro cons-nya, kemudian kita harus melakukan studinya dengan cost yang kita keluarkan sekarang, biaya segini, benefitnya apa yang kita dapatkan ke depannya. Jadi cost benefit ratio di sana selalu kita tampilkan dalam suatu investasi yang berhubungan dengan pemeliharaan ini. Ya, silakan. Oh, tinggal 3 menit. Oke, next ya. Nah, ini preventive maintenance, ada time base, ada condition base. Jadi ini memang pilihan ini memang waktunya sangat ini ya sebetulnya kita bicara maintenance strategi ini harusnya sangat waktunya panjang sekali bisa satu hari menurut saya ini nggak akan selesai Pak. Tapi karena waktu yang apa yang terbatas ada beberapa ada beberapa badan usaha menerapkan time base ya ada yang condition base. Kalau nggak salah saya 10 tahun terakhir di PLN sudah condition base ya Pak Iwan ya. Ya jadi memang ada beberapa pro cons daripada time base dari dan condition base ini. Kapan sih kita terapkan time base atau condition base? Tentunya untuk time base sebetulnya condition base itu sebetulnya bisa kita convert ke dalam time base ya. Artinya dengan data statistik dengan statistik pengalaman kita daripada operasional power plant kita pada waktu tertentu kita sudah bisa mengetahui kapan peralatan ini akan mengalami kerusakan, kapan dia harus diganti, kapan harus dibersihkan. Jadi kelebihan daripada time base ini apa? Tentunya kita bisa merencanakan suatu pemeliharaan dengan akurat ya. Kita bisa melakukan pemeliharaan, menentukan waktunya, kapan kita memesan peralatannya, kapan kita harus melakukan pekerjaannya, downtime-nya dan segala macam. Sedangkan untuk condition base, kadang karena peralatan tersebut masih kita monitor dari condition monitoring kita tadi masih kondisinya performance-nya masih bagus, kita masih extend. Tapi pada suatu saat ada indikator yang menyatakan bahwa peralatan ini tidak normal, tentu kita tidak bisa merencanakan pemeliharannya pada suatu waktu tertentu. Kita tentu harus siap setiap saat ini dilakukan maintenance. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, next. Masih ada waktu, Pak? Ya, dipercepat ya. Jadi pro cons-nya apa? Ya condition based pasti kita bisa monitoring lebih awal ya, ada indikasinya lebih awal kita bisa mempersiapkan maintenance apa yang harus kita lakukan terhadap pemeliharaan tersebut dan tentunya ini akan meningkatkan keandalan daripada peralatan kita dan tentunya costly ya pasti suatu maintenance kita melakukan maintenance pasti ada biayanya. Ini memang nanti kita harus cari titik optimal di mana maintenance tersebut efektif dan efisien ya sehingga cost yang kita keluarkan ini akan sebanding daripada loss opportunity nanti yang akan kita dapatkan apabila pemeliharaan ini tidak kita lakukan. Next. Ya ini mungkin contoh aja. Mungkin kalau di geothermal ini contohnya install capacity-nya 60 MW Pak Iwan ya. Jadi kalau untuk PLTP, beberapa PLTP sekarang sudah major overhaul-nya itu 5 tahun sekali. Ada yang 4 tahun ya, ada yang 2 tahun. Ada juga yang 1 tahun. Jadi yang 5 tahun tadi mereka sudah pakai condition based maintenance ya. Jadi itu. Jadi kelebihannya adalah tentunya dengan durasi maintenance kita periodnya yang lebih panjang, frekuensinya lebih sedikit, tentunya ini
revenue daripada perusahaan tentunya akan lebih bisa kita tingkatkan. Ya. Tetapi ini memang tentunya ada konsekuensi daripada kita mengextend period daripada katakanlah maintenance major overhaul kita tadi, tentunya harus kita lengkapi daripada predictive maintenance tadi ya. Jadi semua predictive maintenance harus kita lakukan, termasuk tadi katakanlah memasang condition monitoring dan pengambilan data yang rutin, sehingga dapat menjamin bahwa dengan kita mengextend jangka waktu pemeliharaan ini, kita dapat menggaranti bahwa peralatan tersebut masih tetap andal dan tetap aman dioperasikan selama itu. Jadi seperti itu. Next. Ya, ini contoh Pak Iwan mungkin enggak ketemu di PLTU ya. Ini memang ini kisah nyata ya. Jadi seperti di awal tadi untuk geothermal steamnya karena berasal dari apa? Dari tanah dan sudah given ya material, chemical content yang dia bawa, dan memang tingkat corrosivity-nya di geothermal lebih masif, lebih tinggi dibandingkan dengan PLTU yang steam-nya tadi bisa kita kondisikan. Salah satunya adalah ada isu pitting corrosion di sana, dan juga ada erosion di material blade maupun ininya blade maupun diaframnya, static blade-nya ya. Nah, strateginya kita biasanya selain pemilihan material yang tepat ya, jadi memang berbeda nanti pemilihan materialnya untuk geothermal. Untuk mengaddress isu daripada korosif ini ya, kita biasanya lakukan coating ya. Mungkin coating tidak semuanya, tetapi terutama kita coating di last stage-nya. Kenapa last stage? Di sana karena sudah low pressure, terjadi kondensasi yang tinggi di sana, potensi daripada erosi dan abrasinya tinggi di sananya. Yang biasanya kita lakukan bisa kita pakai steel light coating ya, kemudian juga HVOF coating. Ini juga teknologinya sudah bisa diaplikasikan dari teman-teman kita PJB juga sudah bisa mengaplikasikan teknologi-teknologi ini. Jadi kira-kira seperti itu. Next. Jadi ini mungkin quote-nya ya. Jadi untuk critical equipment seperti turbin, generator, main transformer dan equipment critical lainnya, strategi maintenance yang kita terapkan, kita harus menggabungkan antara time-based dan condition-based. Jadi ini tidak bisa kita pilih salah satu, tetapi harus kita sesuaikan daripada kebutuhan dan kondisi dari pada peralatan tersebut. Demikian untuk waktu yang sangat singkat sekali, mohon maaf jika ada jika ada kekurangan dan jika ada salah kata dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dodi. Mohon maaf sekali Pak. Kita sampaikan aplaus kita ke Pak Dodi ya. Tadi presentasinya sangat menarik sekali. Ibu dan Bapak semuanya, untuk pertanyaan nanti akan kita tampung setelah ketiga pembicara kita selesai. Nah, tadi saya ada beberapa notes, saya catat dulu. Nah, ini kita langsung masuk ke pembicara berikutnya, yaitu adalah Pak Remy Harimanda ya. Pak Remy Harimanda, saya izin sedikit membacakan riwayat pekerjaan beliau. Jadi beliau ini lulus dari S1-nya Teknik Fisika ya Pak Remy ya, selesai di tahun 94, kemudian meneruskan Business Administration dan Technology di Institut Teknologi Bandung juga, selesai tahun 1997. Mirip-mirip dengan Pak Dodi tadi ya, jadi dari engineering kemudian ke bisnis, tapi saya mulai sedikit melihat pertaliannya tadi. Nah, terus kemudian Pak Remy ini sekarang menjadi Technical Director di PT Ormat mulai tahun 2017, tetapi sebenarnya beliau sudah bergabung dengan PT Ormat dari tahun 2015 dan berkecimpung di geothermal itu projectnya dari tahun 2010 ya Pak Remy ya, tentang project 3G Survey Explorations Geothermal Fit, kemudian di Joint Study Optimize Geothermal Fit di PGE di tahun 2017, kemudian di Survey and Drilling Explorations Kelabat tahun 2018, bahkan sampai sekarang, kemudian sekarang di Brine Heat Recovery Project di 2021 sampai sekarang. Baik, kita berikan aplaus dulu ke Pak Remy dan kita berikan waktu 15-20 menit Pak Remy. Mohon maaf ini waktunya sangat kecil sekali.
tapi sepertinya kita harus memberikan waktu ke teman-teman untuk diskusi juga ya Pak Remy ya. Terima kasih, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera buat semua. Sekali lagi terima kasih khususnya kepada tuan rumah Pak Iwan dan teman-teman di PJB, juga kepada semua undangan, ada dari Direktur Utama PT Hormat Geothermal Indonesia, ini Pak Dion bisa berdiri, kita promosiin Pak. Kemudian ini ada bos saya juga nih, Pak Ketua Asosiasi Panas Bumi, Pak Priandaru, beliau udah terkenal di Panas Bumi Pak, dan semuanya mungkin ada dosen, ada teman-teman lainnya. Baik, saya di sini akan coba membawakan terkait dengan teknologi binary sebenarnya, agak sedikit berbeda dengan teknologi yang dipakai di teman-teman Geodipa atau pembangkit-pembangkit existing di Indonesia. Ini sebetulnya ada gambar di sini, ada pembangkit binary yang sudah terpasang di Sarula. Ini saya mohon izin, ini ada orang dari Sarula tadi, Pak Rangganya sedang keluar. Nah ini kebetulan pembangkitnya kami yang bangun, Ormat, teknologi dari Ormat gitu, ini kita combine dengan steam back pressure turbine gitu. Jadi kombinasi antara binary dengan steam back pressure turbine. Oke, mungkin sekilas perkenalan dulu ya, mungkin sebagian besar mungkin ada yang belum kenal siapa Ormat. Ya Ormat ya pastinya ya leading renewable energy provider ya, khususnya di geothermal dan juga kita sudah mulai masuk di energy storage. Dan Ormat sudah berdiri dari tahun 1965 Pak. Kalau Bapak-Bapak di sini sudah lahir tahun 65 artinya menjelang pensiun ya. Kalau ini kita sudah 56 tahun pengalaman. Kemudian kita on and operate sebetulnya Ormat, total kapasitas pembangkitan sebesar 1,1 gigawatt. Jadi kami tidak semata-mata menjual teknologi, kami juga sebagai IPP Pak, jualan listrik ke off-taker. Dan justru revenue perusahaan Ormat itu terbesar datang dari jualan listrik, bukan dari jualan teknologi gitu loh. Awalnya kita jualan teknologi, tapi dalam perjalanannya kami convert menjadi developer gitu loh. Dan mudah-mudahan di Indonesia pun kami akan berpartisipasi di beberapa lapangan panas bumi, khususnya di Indonesia Timur gitu loh. Kemudian ini pengalaman panjang 56 tahun kami sudah membangun 3.000 megawatt secara total kapasitas Pak untuk pembangkit power plant geothermal di 150 pembangkit. Kemudian kami juga mengembangkan energy storage system di US. Kemudian kami juga mengembangkan teknologi binary untuk memanfaatkan buangan panas dari industri, khususnya dari flue gas turbin. Mungkin nah ini juga kami mencoba menawarkan ini ke teman-teman PJB, kalau ada gas turbin yang idle ya monggo hubungi kami Pak. Kami segera bisa menyelesaikan masalah listriknya Pak. Ya ini sekalian promosi ya Pak ya, sorry Pak. Kemudian kami juga mengembangkan solar PV. Sebetulnya solar PV ini salah satunya kami hybridkan dengan PLTP kami di US, di Nevada. Tapi itu hanya untuk mengatasi host load yang sangat tinggi ketika siang hari. Siang hari di Nevada kan bisa sampai 50 derajat Celcius Pak. Sehingga host load-nya sangat besar untuk fan-fan kami, sehingga kami gunakan solar PV gitu. Ini salah satu terobosan di solar PV. Oke, dari sisi kapasitas teknologi binary Ormat itu sudah bisa kami sudah mengembangkan mulai dari sisi kapasitas, mulai dari skala mikro di bawah 1 mega hingga puluhan mega bahkan ratusan mega seperti yang di Sarula itu ada 330 megawatt. Kemudian dari sisi temperatur, teknologi binary Ormat itu bisa menghandle heat source mulai dari temperatur 75 derajat Celcius hingga 250 derajat Celcius, ini umumnya untuk resource panas bumi, dan juga bisa sampai yang 530 derajat Celcius untuk buangan panas dari gas turbin, dari industri semen, kiln reaktor, kemudian smelter yang ada tungku, pokoknya apapun panas yang dihasilkan oleh industri hubungi kami gitu loh, kami bisa convert menjadi listrik gitu. Oke, kemudian ini sekilas saja, tadi sudah dijelaskan mungkin dengan Pak Dodi, tapi ini saya hanya memberikan ilustrasi bahwa dalam satu reservoir itu ada dua zona gitu loh. Zona yang pertama adalah zona upflow Pak, zona upflow ini adalah tepat berada di bawah heat source-nya, reservoir-nya gitu. Kemudian ada zona outflow gitu. Yang selama ini dikembangkan di Indonesia itu lebih banyak ke zona upflow gitu. Artinya para pengembang panas bumi di Indonesia itu lebih mencari di mana sih zona upflow dari reservoir panas buminya gitu. Nah, memang temperaturnya lebih tinggi Pak, tapi punya kelemahan itu sumur-sumurnya dalam-dalam gitu, bisa lebih dari 2000 meter gitu. Nah, kami Ormat itu lebih banyak juga mengembangkan zona outflow-nya gitu, zona lateralnya gitu. Artinya memang temperaturnya itu lebih rendah, mungkin di bawah 200 derajat Celcius, bahkan banyak yang sekitar 150 derajat Celcius, tapi sumur-sumurnya dangkal-dangkal gitu loh. Nah, itu adalah kelebihan kalau kita mengembangkan zona outflow. Mudah-mudahan ini kita juga akan mencoba menawarkan ke rantau dadap sebetulnya, ke tempatnya Pak Priandaru di Supreme gitu. Jadi kita coba mengutilisasi zona outflow yang sebelumnya belum termanfaatkan di Indonesia gitu loh. Kemudian nah ini secara teknologi memang ada beberapa opsi untuk pemilihan teknologi terkait dengan resource panas buminya gitu.
ini kita melihat dari sisi temperatur atau entalpinya gitu loh. Ketika temperaturnya sangat tinggi, di atas 200 derajat Celcius, let's say 225 derajat Celcius, artinya kondisi geothermal fluidanya itu benar-benar dry steam gitu loh. Dan teknologi yang ideal untuk itu adalah steam turbine yang seperti terpasang sekarang di Indonesia gitu loh, lebih banyak. Ada sekitar 2 gigawatt itu steam condensing turbine konvensional gitu loh. Tetapi ketika temperaturnya sedikit rendah, ada kandungan NCG di dalamnya, artinya dia memiliki entalpi yang mungkin lebih rendah dibanding yang drastin tadi. Nah, ini opsi teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk pembangkitannya bisa dengan menggunakan steam condensing turbine, tapi menggunakan vakum sistem untuk membuang NCG-nya. NCG itu kan seperti CO2 dan H2S dan gas-gas yang tidak bisa terkondensasikan. Nah, itu opsi berikutnya adalah ketika kadar NCG-nya lebih dari 2% dalam geothermal fluidanya, itu bisa menjadi salah satu opsinya adalah teknologi binary gitu. Karena memang lebih efisien dalam konteks untuk mengekstrak NCG itu di dalam sistemnya gitu loh. Kemudian ketika temperatur semakin rendah, artinya sudah terdiri dari campuran steam plus brine dan NCG. Nah, ini teknologi yang ideal, memang ada dua opsi, flash or double flash yang sudah terpasang juga di Pertamina Geothermal Energy dan beberapa developer di Indonesia. Dan binary gitu loh, binary atau combined cycle ya. Combined cycle seperti di Sarula itu combined cycle, artinya ada binary, ada back pressure steam turbine gitu loh. Kemudian semakin turun lagi, geothermal fluida itu terdiri dari steam dan brine aja gitu loh. Ada artinya uap air dan air panas gitu loh. Sekarang tinggal dominasinya mana? Dominasinya pasti ini, dominasi air panasnya gitu loh. Artinya ketika dominasi air panas, ya kami menjamin teknologi binary itu pasti lebih ideal gitu loh buat daripada flash or double flash ya, dari sisi capex maupun dari sisi OM cost-nya gitu loh. Dan yang terakhir ketika tersisa hanya tinggal air panas gitu loh. Kalau air panas ya di rata-rata kan di bawah 150 derajat Celcius, artinya memang tidak ada pilihan, Bapak harus memanggil kami gitu. Binary adalah solusi gitu. Nah, ini salah satu opsi antara teknologi dengan kondisi resource gitu. Nah, kemudian secara teori memang konsepnya adalah binary ini kan adalah konsep pertukaran panas antara geothermal fluida kita pindahkan ke dalam motif fluid atau fluida kerja gitu. Seperti diilustrasikan di gambar yang sebelah kanan atas itu konsep untuk pemanfaatan binary untuk resource yang tipe air panas aja gitu. Di situ dilihat di siklus itu pertama kali geothermal fluida kita ekstrak, bahkan kita pompa, kita masukkan ke dalam vaporizer, dari vaporizer kita ambil color sensible-nya, kemudian geothermal fluida itu kita masukkan ke dalam preheater, dan dari preheater kita kembalikan lagi semuanya 100% ke dalam reservoir. Artinya Bapak bisa lihat di sini siklusnya siklus tertutup gitu, tidak ada geothermal fluida yang kita buang ke atmosfer dalam bentuk plum atau dalam bentuk uap air yang kita hembuskan ke luar gitu loh. Berbeda dengan teman-teman di steam condensing turbine, pasti ada uap air yang terekspos ke atmosfer, walaupun itu uap air tidak berbahaya, tapi sekali lagi secara visual memang lebih cantik, tidak ada buangan-buangan uap apapun gitu dari pembangkit kita gitu. Kemudian yang siklus keduanya adalah siklus yang namanya siklus fluida kerja gitu, yang warna hijau. Jadi pertama kali fluida kerja dalam bentuk cair kita pompa, kita dorong masuk ke preheater. Gunanya adalah mendidihkan si fluida kerja itu sehingga mencapai titik boiling point-nya. Setelah dia mencapai boiling point-nya, kita masukkan ke dalam vaporizer untuk dikonversi dari kondisi cair menjadi kondisi uap 100% yang punya tekanan yang cukup gitu. Artinya ketika dia sudah punya tekanan yang cukup, berkisar antara 20 sampai 30 bar, dia bisa menggerakkan turbin. Ketika dia keluar dari turbin, dalam masih kondisi superheated gitu. Artinya si fluida kerja tadi masih dalam kondisi dry gitu. Sehingga masih aman buat turbin. Kalau turbin steam turbin biasanya masih ada kandungan moisture-nya 1% atau 2%, artinya itu punya potensi untuk melakukan membuat si blade-nya itu eroded gitu. Tapi kalau kami, ini tipe fluida kerja yang kita gunakan adalah dry system, artinya memang ketika diekspansi di turbin, dia masih dalam kondisi super dry gitu, tidak ada moisture sama sekali gitu. Bapak bisa lihat di siklus yang grafik yang ke bawah sebelah kanan. Kemudian, nah ini apabila fluida panas buminya terdiri dari dua fase, artinya adalah campuran uap dengan campuran air panas gitu. Tinggal sekarang yang mana yang dominasi, dominasi uap kah atau dominasi air kah? Dan kebanyakan memang sekarang yang di sekitar Sumatera itu kebanyakan dominasi air gitu. Artinya memang ketika dia dua fase, kita pertama kali menggunakan separator untuk memisahkan antara uap dengan air panasnya, di mana uapnya kita masukkan ke vaporizer untuk dikondensasikan menjadi kondensat, dan kita campur dengan brine yang dari separator untuk masuk ke preheater. Selanjutnya fluida kerja tersebut, selanjutnya geothermal fluida tersebut kita injeksikan kembali ke reservoir. Siklus berikutnya adalah siklus yang sama seperti yang tadi yang di depan gitu, artinya ini siklus fluida kerja seperti yang saya jelaskan di sebelumnya gitu. Nah, kemudian ini ketika geothermal fluidanya kondisinya high pressure dan high enthalpy. Teknologi ini yang kita pasang di Sarula, Pak. Artinya ini kombinasi antara binary unit dengan geothermal dengan steam back pressure turbine gitu.
Nah, Bapak bisa lihat di sini, ketika dia pertama kali steamnya masuk ke dalam back pressure turbine, exhaust pressure-nya masih di atas 1 bar, Pak. Kalau yang di Sarula mungkin sekitar 1,4 bar, artinya dia bisa masih flowing masuk ke vaporizer, steamnya kita kondensasikan, dan kemudian setelah menjadi kondensat, dia akan diinjeksikan, dicampur dengan brine gitu. Bahkan brine unitnya pun kita masukkan dengan teknologi binary-nya gitu. Jadi ada kombinasi berbagai macam konfigurasi di dalam satu pembangkit yang namanya IGCCU gitu loh. Nah, untuk komponen-komponen dari pembangkit binary sendiri, sebetulnya secara umum tuh ada 6 komponen penting gitu loh. Pertama adalah turbin, kedua adalah generator, kemudian vaporizer, preheater, itu merupakan heat exchanger, kemudian kelima adalah air cool condenser, artinya kami selalu menggunakan pendingin udara, kami jarang menggunakan pendingin air gitu loh, karena air juga sulit untuk di lokasi-lokasi pembangkit gitu loh. Dan terakhir adalah feed pump untuk memutarkan, membuat siklus, mensirkulasikan motif fluid yang kita gunakan gitu loh. Nah, umumnya kita menggunakan motif fluidnya itu isopentan gitu loh. Itu C5H12 gitu loh. Artinya itu biasanya itu yang ideal buat geothermal power plant gitu loh. Kita menggunakan pentan, isopentan, cyclopentan, normal pentan atau derivatifnya gitu. Nah, kemudian ini typical heat exchanger, bentuknya seperti ini. Rata-rata kita bangun, kita buat itu untuk satu heat exchanger itu panjangnya sebesar 19 meter, artinya itu kita sesuaikan dengan ukuran trailer, Pak, sehingga mudah untuk memobilisasi dari pabrikan menuju ke lokasi proyek gitu loh. Jadi memang semuanya kita fit, kita hitung panjang-panjang komponen-komponen pembangkit kita itu maksimum tuh tidak boleh lebih dari 19 meter gitu. Kemudian ini vaporizer, typical vaporizer, kemudian ini feed pump kita tuh vertical centrifugal pump. Artinya si motif lead-nya masuk ke dalam barel kemudian dipompa untuk mendapatkan tekanan sekitar 40 bar keluar dari feed pump. Kemudian ini organic turbine yang kita develop sendiri gitu loh. Artinya ini memang teknologi kami yang kami develop itu lebih ke turbinnya juga gitu loh. Nah, memang kami sekarang sudah mulai mendevelop satu turbin itu dengan kapasitas 50 MW. Artinya cukup besar, Pak. Bahkan sudah sampai 5 state gitu loh. Dan sebelumnya kebanyakan turbin-turbin kami itu kecil-kecil gitu loh. Bahkan banyak yang di bawah 10 mega per turbinnya gitu loh. Nah, untuk yang sekarang kita sudah punya 50 MW satu turbin, 5 state pula gitu loh. Artinya ini bisa menjadi salah satu terobosan untuk membuat merendahkan project cost dan tentunya mengimprove operational cost gitu. Dan ini sebagai ilustrasi, ini gambar-gambar air cooler condenser. Jadi sekali lagi kami jarang menggunakan water cooler condenser untuk pembangkit-pembangkit binary. Kemudian ini proses startup dan shutdown prosedurnya, Pak. Ini sebenarnya simpel, Pak. Karena memang kita buat ini sebetulnya kebanyakan memang sangat minus intervensi dari operator gitu loh. Artinya cukup pencet tombol start, jalan. Tinggalkan, biarkan PLC bekerja sampai dia running dan generation electricity gitu loh. Dan begitu juga kalau misalnya sudah selesai, ya kita tinggal pencet stop sendiri, Pak. Artinya nggak perlu intervensi. Berbagai macam, walaupun ini mungkin ada sisi buruknya ya, artinya lokal labor kontennya agak berkurang gitu loh. Satu sisi kan kita harus ada padat karyanya juga. Cuman kami memang sudah mendesain ini, kebanyakan memang pembangkit-pembangkit hormat itu khususnya di US, itu semuanya remote, Pak. Remote operation, artinya tidak ada satupun operator yang ada di pembangkit gitu loh. Kita tinggalkan aja pembangkit itu di padang pasir, sudah. Semuanya dioperasikan di dalam remote control kami yang ada di Nevada gitu loh. Artinya tinggal kita ngelihat aja, ada di Reno, kita tinggal, ini ada satu control room, kemudian dia mengawasi, ada 8 pembangkit, Pak, dari control room itu. Ketika terjadi trouble, ya di shutdown aja, besok kirim helikopter untuk, kirim operator untuk teknisi untuk memperbaiki gitu loh. Artinya memang kami sudah mendesain pembangkit-pembangkit binary kami itu secara unmanned gitu loh. Tapi di Indonesia tentunya kita harus memperhatikan masalah labor kontennya gitu ya. Oke. Terkait maintenance sama aja, mungkin ada preventive maintenance dan corrective maintenance. Sekali lagi ini sebetulnya sama tipikal, Pak, di pembangkitnya. Lebih banyak ketika preventif kita lebih banyak mengandalkan audio dan visual gitu loh. Artinya kemampuan si operator itu mendengarkan suara ketika ada anomali suara, artinya tidak ada sesuatu nih di bearing atau di bagian-bagian yang berputar gitu loh. Nah, dengan adanya preventive maintenance, dengan kita melakukan inspeksi secara daily ya, tentunya ini menjadi salah satu
upaya-upaya preventif yang kita lakukan. Kemudian secara visual juga sebetulnya ada kebocoran dari oli atau dari seal-sealnya gitu loh. Nah itu juga kita lakukan di dalam upaya-upaya preventive maintenance gitu. Artinya memang sekali lagi teknologi pembangkitan yang kami develop itu umumnya kan mempunyai capacity factor yang sangat tinggi, Pak. Artinya kita biasanya ini tanpa kita melihat faktor dari geothermal fluidanya, dari sisi downstreamnya sendiri sebetulnya kami bisa menjamin bahwa capacity factor yang dihasilkan dari pembangkit-pembangkit binary itu bisa lebih dari 95%, Pak. Artinya ini sangat-sangat diandalkan buat pembangkit-pembangkit penyedia base load-nya buat PLN gitu loh. Binary sih, geothermal sudah terkenal lah sebagai primadona penyedia base load buat PLN gitu loh di Indonesia dan di off-taker di seluruh dunia gitu loh. Kemudian ini upaya-upaya yang kita lakukan dalam preventive maintenance, ya tentunya item-item yang harus kita lakukan secara daily, secara monthly, secara weekly, monthly, triwulanan, kemudian annual dan lain-lain, semuanya saya sudah breakdown di dalam list ini. Jadi memang kita untuk preventive maintenance lebih banyak mengandalkan secara audio dan visual gitu loh. Artinya kita juga ada beberapa instrumen measurement untuk beberapa part-part terkait gitu loh. Kemudian tools-nya pun tidak ada sesuatu yang rumit, Pak. Yang paling besar tuh itu adalah crane, forklift, boom truck atau man lift gitu loh. Nah, terkait man lift ini sebetulnya kami jarang menggunakan platform, Pak. Platform-platform untuk melakukan maintenance di valve-valve yang ada di atas, tapi lebih banyak kami menggunakan man lift gitu. Artinya memang ini salah satu upaya untuk mengurangi capex di depan gitu loh. Biasanya kan beberapa developer tuh pengennya ada platform sehingga operator gampang menjangkau gitu loh ke valve-valve yang ada di atas gitu loh. Tapi biasanya kami tidak menyediakan platform itu gitu loh. Karena memang itu bisa mengurangi cost untuk capex-nya cukup besar gitu loh. Di satu sisi kan fluida yang kami gunakan tuh fluida isopentan yang sudah terkondisikan sehingga memang dari sisi operation-nya durability dari si kontrol-kontrol valve itu bisa long lasting gitu loh. Dan fluida-fluida yang kita gunakan tentunya kita menggunakan high grade oil untuk generator dan turbin lubrication, kemudian kita menggunakan medium grade oil untuk mechanical seal barrier, kemudian kita ada feed pump, dan terakhir adalah motif fluidnya. Motif fluid ini adalah komponen utama yang menjadi media darahnya buat mersirkulasikan energi di dalam binary power plant-nya gitu. Kemudian yang pasti yang paling menjadi momok di dalam pembangkit PLTP itu adalah isu scaling gitu. Sekali lagi, scaling ini bisa terjadi ketika geothermal fluidanya itu benar-benar kotor, artinya ya mungkin di contoh yang paling sederhana itu, yang paling gampang itu di Dieng, Pak. Itu memang geothermal fluidanya itu sangat, silikanya sangat tinggi, sehingga banyak terjadi pengendapan-pengendapan di pipa-pipa, bahkan di sebagian ada dimasuk di separator dan lain-lain gitu loh. Nah ini menjadi salah satu isu yang cukup krusial di dalam PLTP, khususnya binary, karena kan kita menggunakan geothermal fluidanya itu untuk masuk ke dalam tubingnya gitu. Sehingga salah satu upayanya kita melakukan untuk mengavoid ini, ya salah satu tindakan yang kita gunakan untuk menghindari terjadi scaling adalah melakukan pH mod, salah satu alternatifnya itu. Menurunkan pH-nya sehingga mencegah proses pengendapan silika tersebut terjadi dalam waktu yang cepat gitu loh. Artinya kita berupaya memprevent supaya silika tidak mengendap dengan seketika, tetapi dia butuh waktu, traveling time, sehingga si geothermal fluidanya sudah kembali lagi ke dalam reservoir dengan temperatur yang tinggi lagi. Artinya sudah aman gitu. Salah satu upaya adalah menurunkan pH, atau kita mencampurkan geothermal fluida itu dengan brine, dengan kondensat, sehingga kita naikkan konsentrasinya, atau kita tambahkan dispersan, atau kita melakukan regular cleaning di heat exchanger kita. Biasanya di binary unit kita melakukan cleaning di heat exchanger itu 6 bulan sekali gitu loh. Dan itu pun tidak makan waktu lebih dari 3 hari gitu loh untuk proses cleaning dari satu heat exchanger gitu loh. Artinya itu salah satu upaya yang kita coba kita masukkan ke dalam plan outage kita gitu loh. Artinya tidak di luar unplanned outage ya. Nah ini sekedar ilustrasi bahwa kita simple operation and maintenance dengan ability untuk di operate secara remotely, sehingga ini kaitannya sangat less OMN. Kita beberapa pembangkit kita seperti yang ada di New Zealand itu biaya pembangkitan OMN-nya di luar upstream site-nya ya, hanya di sisi pembangkitan itu hanya sekitar 0,145 sen per kWh, Pak. Untuk pembangkitannya, artinya memang untuk binary itu tidak mahal dari sisi OM cost-nya gitu loh.
Kemudian 100% re-injection gitu loh. Artinya kita mensupport resource untuk jangka panjang, sustainability dari reservoir itu akan terjamin, mudah-mudahan terjamin dalam jangka mungkin sampai dunia kiamat atau mungkin sampai inilah paling tidak sampai si heat source-nya melempem gitu. Kemudian tidak ada visual impact terkait dengan plum yang kita buang ke atmosfer, artinya tidak ada wire yang kita buang ke atmosfer melalui cooling tower karena memang kita menggunakan air cooler condenser. Tidak ada energi yang kita konsum untuk membuang NCG di dari sistem, beda dengan konsep teknologi yang steam condensing turbine harus menggunakan vakum. Kemudian kita bisa kembangkan secara modular dengan proses pengembangan secara cepat gitu loh. Kemudian tidak ada kontak antara geothermal fluida dengan binary turbine komponen, kemudian punya flexibility dalam jangka panjang. Dan terakhir yang paling penting adalah memiliki availability yang sangat tinggi gitu loh. Artinya Bapak juga jangan berpikir semata-mata capex itu menjadi salah satu parameter untuk menentukan teknologi gitu ya. Karena sekali lagi capex yang murah, OM cost-nya gimana gitu loh. Karena OM cost-nya itu sangat sangat terkait dengan ujung-ujungnya keekonomian juga kan, nggak masuk gitu loh. Kalau kami bisa OM cost-nya bisa di bawah setengah sen let's say ya, per kWh. Dengan capex mungkin sedikit lebih tinggi dibanding dengan steam conditioning turbine, tapi dalam jangka panjang keekonominya akan berbeda Pak. Belum lagi dari sisi availability tadi, terkait dengan potensial losses ketika terjadi shutdown gitu. Kalau kami memang benar-benar bisa dibilang availability-nya bisa di atas 95%, artinya dari potensial revenue yang kita dapatkan dalam satu tahun akan bisa lebih besar gitu. Jadi dari kacamata keekonomian tentunya ini harus menjadi salah satu pertimbangan penting gitu. Dan terakhir tadi Pak Dodi juga memperlihatkan sekilas terkait dengan turbin. Nah, jadi ini berbedanya antara turbin yang geothermal steam turbin di mana dalam jangka pendek pun dia sudah ada terjadi erodit atau erosion di blade-blade-nya. Sementara kalau di binary turbin atau organic turbin, kita bisa lihat masih kinclong gitu. Dalam 6 tahun beroperasi pun dia masih klimis gitu. Karena memang fluida yang kita gunakan adalah fluida yang terkondisikan dan bersih gitu. Artinya tidak ada impurities gitu. Kemudian, nah ini tadi secara visual, walaupun tidak ada impact mungkin secara langsung terkait lingkungan, tapi secara visual memang kalau tidak ada steam, ini di Rotokawa Pak. Di Rotokawa itu ada dua pembangkit, satu developer, di mana mereka masang steam back pressure turbine, di sebelahnya pasang juga binary yang punya Ormat gitu. Jadi dalam mereka dua-duanya beroperasi nih, dan satu kelihatan sangat glowing Pak. Kalau orang awam kan ngomongnya orang awam tuh ada asap gitu, asap tuh artinya polutan kan, tapi ini padahal uap air gitu. Satu sisi kalau orang awam mungkin nggak tahu kan, secara visual memang buat teknologi binary memang lebih ideal gitu. Dari sisi lingkungan, nah ini sekedar comparison aja antara binary dengan double flash. Jadi memang di sini ada perbandingannya apa keunggulan dari binary dan apa keunggulan double flash gitu, atau mungkin itu Pak. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada yang salah ya. Dan terima kasih tidak berkenan. Pak Remy, kita berikan aplaus. Ya. Terima kasih Pak Remy. Kita simpan dulu ya pertanyaan buat Pak Remy dan Pak Dodi. Mungkin dicatat dulu ya Ibu dan Bapak. Kita langsung ke Pak Henry nih sebagai tuan rumah nih Pak Henry. Silakan dipersiapkan, dan sementara saya mungkin sedikit membacakan CV-nya beliau. Jadi beliau ini lulus dari Teknik Mesin UI tahun 98, kemudian melanjutkan S2 Manajemen di ITB tahun 2002 selesai. Dan kemudian kembali ke kampus lagi 2017 di Teknik Elektro UI ya, ini di profesornya Prof. Iwa sedang ditungguin. Nah terus kemudian sampai saat ini beliau adalah GM UMRO ya, 2022 malahan ya, jadi masih fresh sekali. Dan beliau bergabung dengan PJB dari 2007, jadi memang benar-benar putra daerah nih Pak Henry. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Henry. Kita berikan waktu. Silakan Pak Henry. Ya, terima kasih Pak Yudan, moderator. Tadi sebelumnya Pak Dodi, Pak Remy. Yang saya hormati Pak Iwan, direksi kami, dan para direksi manajemen dari perusahaan yang hadir. Yang kami hormati juga Prof. Iwa dan para dosen Civitas Akademisi yang hadir. Dan rekan-rekan PJB semua yang hadir, izin melanjutkan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya melanjutkan
Ini kebetulan topiknya memang geotermal, Pak. Tadi disampaikan kalau di PJB kita baru mau masuk ke geotermal sebagai, tadi yang disampaikan Pak Iwan, mungkin sebagai share dari minor IPP lah ya, Pak ya. Kalau tadi Pak Dodi sudah clear sebagai owner dan OM di geotermal, Pak Remy juga sebagai provider teknologinya dan juga IPP-nya geotermal, Pak ya. Kalau di PJB memang banyak pembangkitnya, termal banyak, Pak. Banyak PLTU, banyak PLTGU, gitu ya, Pak ya. PLTU-nya dominan sekarang batu bara, Pak. Tapi juga kita ada renewable-nya memang masih di hidro, Pak, dominan besar kita hidro. Kita juga PV kita juga sudah ada, gitu ya, Pak ya. Yang lumayan kapasitas cukup besar di PV lah, Pak ya, 1 mega. Tapi di setiap pembangkit kita sudah ada, Pak, PV. Mudah-mudahan sudah setengah sampai 1 mega di setiap lokasi pembangkit. Gitu. Tadi maintenance, Pak, karena topiknya maintenance, semua udah tahu lah tujuannya maintenance, kita kembalikan kondisinya lah, Pak ya, seperti yang kita desain gitu. Tujuannya tadi saya, Pak Dodi, Pak Remy udah banyak nyinggung untuk improve, untuk reduce, baik frekuensi, kompleks, skill, dan semua ujung-ujung akhirnya biaya, Pak ya. Artinya tadi disinggung Pak Remy, less maintenance lah ya. Pengennya semakin mudah. Pengennya sebenarnya nggak ada yang pengen dipelihara lagi lah ya. Ini banyaklah teknik untuk mengelola maintenance, Pak ya. Di PJB karena perusahaannya sangat besar, Pak. Jadi pengorganisasian maintenance-nya sangat rigid ke sistem, Pak. Jadi di kita areanya mulai dari modelnya, tekniknya, jadwalnya, ngukurnya, sistem informasi dan policy-nya. Cukup kompleks lah jadi pengelolaan di PJB, tapi sudah bagus. Prosesnya di PJB juga gitu, Pak. Kita maintenance mulai dari jangka panjang, Pak, yang mungkin dimulai dengan assessment juga. Kita munculkan ke itu apakah jadi schedule, apakah kita condition, apakah kita lain-lain. Terus kita munculkan work order-nya, terus kita minta dan bagaimana itu dieksekusi di lapangan, diselesaikan oleh para teknisi. Tadi Pak Remy bilang hampir semuanya remote. Enaknya maintenance gitu, Pak. Maintenance yang belum bisa digantikan di remote, Pak. Jadi masih datang. Belum ada robot yang bisa jongkok kayaknya, Pak. Atau bongkar-bongkar gitu. Jadi kalau operator udah bisa, Pak ya. Untung saya di maintenance, Pak. Itu gitu, jadi agak-agak sustain. Walaupun memang maintenance sudah banyak dibantu expert system atau sistem informasi dan sebagainya sudah banyak dan PJB sudah masif lah melakukan itu. Ini tadi banyak dicerita, Pak ya, apapun itu PJB tetap pemilik aset juga, jadi pertimbangan capex, opex itu tetap, Pak. Setiap kita mengusulkan anggaran tahunan kita ini kuat sekali, jadi diseleksi di sini. Jadi mestinya keputusan maintenance di unit-unit PJB itu keekonomiannya kita penuhi, Pak Remy, gitu-gitu. Tetap dilihat satu-satu, datanya banyak, dikelola, teman-teman sudah mutusin. Juga kalau kita ngelola, tetap memperhatikan inilah ya, Pak ya. Artinya mulai dari desain sampai failure lah ya. Mulai bagaimana kita melakukan, banyak lah, Pak ya. Kita lakukan bahasa kita sekarang precision maintenance lah. Kita proaktif, kondisi unit masih bagus-bagus saja, tapi sudah mulai kita periksa. Teknologi prediktif kita sudah makin ke advanced condition monitoring. Hampir-hampir di PJB ya, inilah, Pak ya, sudah di level di preventif, prediktif, bahkan precision. Di PJB sendiri engineering apa maintenance-nya sangat dekat ke engineering-nya, Pak ya. Jadi banyak improvement gitu. Jadi kalaupun kita maintenance itu karena mengembalikan ke original yang ada dari deterioration, banyak juga teman-teman itu mungkin karena jam terbangnya tinggi, senior saya juga banyak diimprove, Pak. Jadi PJB banyak inovasi, ngimprove, ngupgrade, modifikasi. Jadi naiklah walaupun kita tidak ngerubah desain awal gitu, Pak. Karena yang tadi kita ngimprove, sebenarnya kita mau naikin keandalan ya, Pak ya. Ini definisi keandalan lah. Kita pastikan bahwa dia nggak gagal dalam periode yang kita
maui lah, seperti itu Pak. Ini perhitungannya bagaimana fungsinya. Karena kita lihat apalagi di kita Pak, karena unitnya selalu berbeban ya, apakah bebannya pas enggak dengan kekuatannya, itu kita perhatikan lah ya. Karena itu di PJB sering ngomong, kita ngomong selalu RAM gitu ya. Kita harus perhatikan maintenance logic terkait reliability, availability, dan maintenance. Jadi tindakan maintenance mulai dari detection, mulai dari diagnostik sampai kita lakukan repair, itu gitu. Ini ininya lah Pak ya, di dalamnya PJB, kita kalau mungkin level PJB tidak hanya ngomong keandalan saja sekarang, karena memang levelnya sudah sampai di efisiensi. Jadi harapannya memang efisiensi yang ngedrive, kalau ada kurang, terus tapi keandalannya sudah dilakukan Pak di PJB. Di PJB sekarang sudah masuk ke level health assessment gitu ya, untuk life condition monitoring. Sudah manfaatkan big data gitu ya, advanced analytics. Terus sudah melakukan diagnostik dan prognostik, seperti itu Pak, jadi sudah diimprove. Karena ini penting untuk keputusan kita melakukan maintenance kapan yang pas, apa scope-nya, seberapa lama, itu seperti itu Pak. Ini dalam pengeksekusiannya lah Pak ya, tadi yang kita dibilang preventif atau rutin, di PJB kita ngelola dengan pengelolaan, ke bahasa kita WPC Pak, Work Planning Control, itu mulai dari kita identifikasi task, terus bagaimana kita merencanakan eksekusi, terus kita eksekusi dan kita reporting untuk evaluasi. Itu yang kecil. Nah yang cukup besar mungkin kalau di teman-teman kenalnya turn around Pak, karena kita istilahnya banyak di kelistrikan, kita kenalnya outage, jadi maintenance outage. Jadi kalau di Bapak mungkin turnaround management, seperti itu Pak. Itu hal yang sama. Itu mulai kita prepare, emang ini skenario terburuk, jadi PJB sendiri selalu dibungkus sama manajemen risiko ya Pak ya. Jadi worst case itu 18 bulan, itu seperti itu. Jadi kita mulai dari jauh, sudah dirancang sampai akhirnya kita eksekusi. Dikelola, kita sebutnya outage management atau turn around lah mungkin di Bapak. Kalau PJB sendiri Pak, ini karena Bapak ngomong ke saya yang dimintai dari panitia, jadi PJB sudah terlalu banyak mungkin ya Pak ya, terlalu banyak dan sangat lengkap terkait predictive dan condition monitoring. Jadi hampir banyak teknologi baru, PJB bisa melakukan apa kajian atau evaluasi, apakah diadopt, apakah diimprove lagi, mulai dari vibration, dari online vibration, kita monitoring dari jauh Pak ya, gitu ya, yang sophisticated, misalnya Emerson System One gitu ya, dari jauh terus-terusan, all analysis, termografi pun berbagai macam gitu ya Pak ya, juga gas analysis, current analysis, sound, terus partial discharge gitu, terus juga trafo, partial discharge di trafo, bahkan bus monitoring gitu. Banyak. Terus yang terakhir yang dikembangkan PJB untuk predictive monitoring itu ada, pertama PJB berpartner dengan GE Pak, Predix, terus PJB mengembangkan sendiri namanya socket gitu ya, untuk menentukan ada apa dengan mesin, mesti bagaimana gitu. Ini di remote dari jauh Pak Remy. Jadi kalau punya bapak kita remote gitu ya, mungkin punya bapak lebih kecilan lah ya, kita yang gede-gedean, pastinya sih bisa aja Pak gitu ya, mungkin gitu Pak. Terus kalau kerja dasar mungkin PJB Pak ya, beruntungnya saya pun masuk PJB, sebenarnya koreksi tadi Pak Yudan, saya masuk PJB tahun 2002 gitu ya. Masuk pemeliharaan OB Harbar, dulu ini Umro Pak, unit besar, ada kita sebutnya wilayah 1, wilayah 2, wilayah 1 itu di barat, kantornya di sini, kebetulan Pak GM-nya Mas Adi Wijaya ada di sini gitu ya, ada di timur di Gresik. Jadi kalau kerja tuh banyak pakai software Pak, karena kami banyak orang pinter, dikit-dikit software-softwarean lah ya, di analisisnya dalam teman-teman itu, softwarenya banyak di PJB Pak, jadi nanti silahkan saja. Terus PJB sendiri saking belajarnya banyak, nah, nggak tahu organisasinya udah organisasi pembelajar Pak PJB ini Pak. Jadi belajar terus, semua dianalisa lah, hidup pun dianalisa, hidupnya peralatan Pak tadi. Terus entah dari mechanical, entah ultrasonic, entah eddy current, magnetic, hardness, sampai micro hardness Pak ya. Karena kita benar-benar pengen detail kapan timing dia jatuh, itu gitu Pak.
Jadi mungkin kita sama mana sebutnya sekarang? BRIN ya, Pak ya. BRIN uji konstruksi uji itu undi lah, Pak, dengan PJB gitu. MRO tepatnya, Pak. Ya, untuk mekanikalnya juga sama, Pak. Ini untuk coating semua itu kita periksa material dalam, bahkan kita creep test aja kita punya 4 set. Jadi kalau misalnya kampus atau UI gitu ya, mungkin UI pun enggak punya creep test. Saya pun alumni UI tahu itu. ITB pun kayaknya enggak punya creep test seperti itu. Untuk inspection boroskop yang paling advance pun kita sudah ada, Pak. Kalau kita masuk ini sudah berapa, dalamnya berapa. Kita pun juga sudah dengan drone gitu ya, yang jauh. Jadi untuk electrical hampir semuanya, Pak ya. Kalau electrical kan Bapak tahu isu utama kita kan masalah isolasi saja, Pak ya. Karena prinsipnya ya logam dibungkus kertas gitu. Mungkin Prof Iwa yang lebih inilah, Pak, menguasai, tapi prinsipnya kita hampir semua melakukan sendiri, mengakses sendiri, kita tahu jadi kapan dan apa yang mesti dilakukan gitu. Kalau di sini, Pak, kita sebut toh kita juga tidak terhindar sama tadi Bapak bilang geothermal juga niscaya di Indonesia. Ternyata digital juga niscaya di Indonesia. Tadi kita sudah punya untuk monitoring dengan soket, kita juga punya MRO management. Kita semuanya diaplikasikan, Pak. Jadi kalau pengelolaan unit Bapak, kalau nanti Bapak jadi customer saya gitu, Pak ya. Seperti Auto 2000, nanti saya masukin sama Bapak keluar semua scope-nya apa. Saya kerjain langsung dari jauh, Pak. Gimana ngelola orang saya, Bapak silakan cek. Gimana saya pastikan akurasi data juga saya cek. Kami bahkan punya laboratorium kalibrasi untuk akurasinya, untuk level internasionalnya, Pak. Kita mengkalibrasi kalibrasi, kan? Seperti itu. Jadi kita ngelola tools-nya juga banyak gitu, Pak. Ini gini, Pak. Ini apa sih peralatan di typical di steam turbine? Ini para senior saya, Pak Ispandono, mantan GM-nya sini, malah Pak udah jauh. Ini typical-nya ditulis, mohon maaf kalau ada kurang lah ya. Ada 14 typical lah, Pak ya. Ada plant control, cooling water, gas fuel, fuel oil, coal handling, kondensat, feed water, air flue gas, boiler, turbin, generator, transformer, sistem monitoring. Dengan contoh main equipment dan semua main equipment. Ini sebenarnya saya mau menunjukkan sebenarnya yang ada di kami ada juga di geothermal. Cuma bedanya kita tadi di sumbernya, Pak, sumurnya ya, Bapak sumur. Kami sumur belum pernah ada lah ya, Pak. Gitu. Tapi tipikal peralatannya di kami mestinya lebih kompleks dari Bapak terkait permesinan, ya. Itu gitu. Ini pun yang kita kelola, Pak, ujung ke ujung MRO, sebenarnya unit MRO gitu, Pak. Cuma disingkat UMRO gitu. Jadi orang bingung kan ya, Pak. Gitu. Unit MRO itu sebenarnya coveragenya hampir semua wilayah di Indonesia ya, Pak ya. Dengan berbagai jenis besar dan berbagai brand equipment. Jadi jam terbangnya teman-teman di MRO, di unit MRO cukup banyak lah ya, Pak ya. Kalau geothermal saya nggak bisa ngomong banyak, ada Pak Remy, ada Pak ini gitu ya. Prinsipnya kita coba pahami, Pak ya. Seperti kami sampaikan tadi, walaupun ini rambutnya aja putih, Pak, umur saya masih 27, jadi mestinya belajar masih bisa. Kalau Prof Iwa suruh belajar lagi, harus belajar lagi gitu. Seperti itu, Pak. Oleh seperti apa geothermal, bagaimana GPP ya, Pak ya, geothermal power plant itu bekerja. Prinsipnya kita memahami juga ya, banyak cycle-nya, prinsip cycle juga kita bahas, Pak ya, style. Mulai direct steam, double flash gitu. Nah, tadi Bapak udah jelasin banyak lah, Pak ya. Mulai yang dari binary, dari combined cycle-nya juga kita ngikuti lah, Pak. Karena di kami, kebetulan saya, kalau tadi Pak Yudan bilang saya baru tahun 2002 masuk MRO, ya masuk kembali MRO, Pak. 7 tahun saya di teknologi engineering di kantor pusat. Jadi memang saya baru kembali lagi ke unit gitu. Terus ini typical equipment yang kalau di geothermal tadi saya nyatakan, Pak, gitu ya. Secara prinsip kok saya lihat cuma, bukan cuma ya lah, intinya produksi, turbin, cooling, extraction, generator, inilah, Pak ya. Main equipmentnya ini, komponennya ini, nanti kita bisa diskusi banyak teman-teman di sini, para praktisi geothermal. Mungkin akademisi juga bisa bantu diskusi. Prinsipnya mirip gitu, Pak, ya.
Jadi root cause-nya pun yang kalau kita lihat banyak lah ya Pak ya. Sekarang geothermal juga sudah ilmu yang dipelajari banyak. Mulai dari 5 tadi item, mulai dari root cause kita ngomong steam gathering yang isu utama di Bapak, boilernya, produksinya, terkait di turbin aksesorisnya seperti apa. Jadi ini pun sudah banyak Pak istilahnya library database yang kita ini dan mirip juga dengan di kami di PLTU. Root cause terkait sistem yang tadi mulai di generator, electrical, di cooling, di extraction ataupun di instrumen Pak. Itu. Tetap karena prinsip kita kayak tadi dibilang apakah preventif apakah condition, di PJB ini gaduh-gaduhnya banyak Pak. Dari awal itu kita sebenarnya kita keandalan nomor satu karena kita jualannya ketersediaan Pak. Jadi keandalan nomor satu. Untuk keandalan itu dekatnya ke RCM, jadi pasti akan RCFA, SMEA, FMEA, gitu-gitu Pak ya, dilakukan semuanya. Terus ujung akhirnya sebenarnya kalau di maintenance strateginya di geothermal, sama juga kita di kita Pak, kita typical mesin kita banyak, kita pengen tentukan kalau kita mau namakan tipe pemeliharaan seperti apa sih, kalau mau kita kasih nama. Entah minor, entah min, entah major, entah simple, entah A, B, C, terserah lah penamaannya. Tapi konsepnya bagaimana package pemeliharaannya itu bisa kita bangun, kita analisis dari setiap itu, historic data ada, paket pemeliharaan apa, bisa di teman-teman di engineering atau di teman-teman di pemeliharaan bisa. Dan tadi Pak, kayak Bapak lah misalnya itu ya, jualan tadi Pak Dodi aja hitung-hitungan, satu hari berapa ya gitu ya. Apalagi Bapak sangat ngitung Pak gitu ya. Kalau di kami mungkin enggak terlalu ngitung tapi diomelin P3B lah ya. Gitu. Tapi maintenance interval itu juga penting Pak, kapan pas-pasnya gitu ya. Jadi kalau mestinya jadwalnya pemeliharaan sudah kita minta, kalau dimolorin lagi boleh enggak gitu ya. Biasa kan itu lawan-lawannya. Nah itu kita harus bisa jawab gitu ya Pak ya. Ujung-ujung akhirnya tetap OPEX ya Pak ya, biaya tadi sudah di casting dan durasi. Nah di PJB selama ini pengembangan teknologi untuk modernisasi peralatan pemeliharaannya itu banyak sekali Pak sudah dilakukan ya. Cuma belum sempat saya cerita lah. Cuma ini cerita bagaimana kita mau menentukan maintenance lah. Jadi hal-hal ini yang kita ini Pak ya, kita selalu kembangkan dan ini berubah selalu Pak di PJB. Jadi PJB itu update bagaimana package pemeliharannya selalu terupdate akan berdampak seperti ini dan ini bagian dari diskusi kami ke sistem untuk meningkatkan availability pembangkit di kami. Mungkin begitu Pak yang bisa saya share terkait pemeliharaan di PJB lah ya Pak ya. Jadi kebetulan saya bingung juga buat materinya webinar tapi yang mengadakan panitianya Departemen Niaga, Departemen Pak Iwan, jadi mau serius dalam, saya juga bingung Pak Iwan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menceritakan seperti apa MRO yang ada dilakukan di PJB untuk teman-teman yang hadir baik offline maupun online. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Ya terima kasih, saya tadi sangat komplit sekali ya Pak Henry ya. Kemudian kita sekarang membuka sesi tanya jawab ya. Jadi ini kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Dan seperti biasa nanti kita akan membuka dulu dengan 3 pertanyaan. Nah kita juga ada pertanyaan mungkin dari daring juga ya Mbak ya. Nanti minta tolong yang dari daring bisa diketik barangkali ya, nanti bisa disampaikan. Nah, kita buka dulu yang di sini barangkali. Kita buka untuk 3 pertanyaan. Untuk kelengkapan dokumentasi, mohon disampaikan nama ya, Ibu dan Bapak ya, karena ini kita juga live. Barangkali seperti itu. Silakan, monggo Pak. Pak Is. Monggo Pak Is. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswan Dono. Saya dari ITPLN, Pak. Pasukannya Pak Iwa. Di sini ada muridnya Pak Iwa. Dan situ ada juniornya Pak Iwa. Jadi Pak Iwa rupanya paling komplit, Pak Iwa. Baik, pertanyaanku pada Pak Dodi ini, Pak. Kalau tadi diceritakan availability kita ini mesti, maksud saya yang renewable energy,
untuk geotermal ini pasti dituntut tinggi karena boilernya ada di dalam bumi, nggak mungkin dimatikan, steamnya keluar terus. Nah, tadi ceritakan di atas 95%. Kalau katakanlah availability-nya 95% saja, maka kita hanya punya waktu kisarannya mungkin ya 18-19 hari per tahun. Padahal tantangannya adalah scaling. Ya, bagaimana strateginya? Karena kalau turbin, kalau di kita di PLTU 5 tahun sekali, itu pun dengan water quality yang terkontrol itu pun perlu pembersihan yang cukup lama lah, ya relatif lama, bisa sampai 30 hari. Itu yang pertama untuk Pak Dodi, kemudian Pak Remi. Pak Remi, mohon maaf tadi cerita masalah fluida kerja. Pemilihannya apa? Tadi kalau nggak salah isopentan. Nah, apa ya Pak pertimbangannya atas pemilihan fluida kerjanya? Memang kecil-kecil, tapi kan dikumpul-kumpulin jadi banyak juga gitu Pak ya. Jadi memang itu memang modul-modul yang sangat menarik dan siklusnya tertutup di sisi fluida kerjanya. Nah, pemilihan atas fluida kerja, apa saja menjadi faktor-faktornya? Terima kasih. Terima kasih Pak Is. Pertanyaan kedua Pak Iwan ya. Monggo Pak. Boleh nggak ya? Monggo. Ya, izin, saya nggak tanya Pak Henry ya. Terima kasih Pak Dodi Herman, Pak Remi. Saya nggak tanya tentang diagram entropi ya. Mekanika teknik mungkin. Saya yang common saja. Tadi kan saya cukup banyak mempelajari terutama masalah scaling dan lain-lain gitu ya. Nah kalau secara biaya pemeliharaan itu cost-nya apakah tetap lebih banyak di peralatan pembangkit itu sendiri atau di treatment sumurnya? Saya ingin lebih ke dalam treatment sumur itu dibiarkan begitu saja natural atau memang ada sesuatu yang treatment khusus untuk menjaga sumur tersebut. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau di perusahaan Bapak itu bagaimana ya masalah pemeliharaan dari sisi human resources-nya, SDM-nya? Apakah di outsource gitu atau dilakukan sendiri? Terus bagaimana Bapak mengembangkan sumber daya manusia tersebut, Pak? Saya kurang, mungkin setelah ini saya buka asosiasi panas bumi ini, Pak. Apakah di situ ada sertifikasi gitu ya, khusus dari asosiasi? Atau masih panggil orang-orang bule gitu ke perusahaan Bapak untuk melakukan pemeliharaan, Pak? Karena ini cerita di balik ini ada spirit merah putih, Pak. Terima kasih, itu saja. Terima kasih, Pak Iwan. Yang dari daring sudah ada belum ya? Mungkin satu dari daring kalau misalkan sudah ada. Masih disarikan atau nanti aja? Oke, disarikan dulu barangkali. Baik. Ada satu lagi mungkin Ibu dan Bapak, kalau misalkan ada lagi di ruangan, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Cukup menarik paparan atas materi yang disampaikan teman-teman dari Geothermal dan BGP terkait dengan strategi maintenance menyongsong di renewable energy. Pertanyaan saya lanjutkan Pak Iwan tadi yang terkait yang Pak Dodi mungkin khususnya Pak. Ke depan renewable energy cukup menantang terutama di biasanya di tempat kami di thermal itu dibutuhkan mengimbangin yang sifatnya solar energi surya maupun di PLTA. Kira-kira satu, tadi sudah cukup baik disampaikan terkait dengan strategi manajemen maintenance di sisi geothermalnya. Kira-kira langkah apa ke depannya terkait dengan strategi mengimbangi beban, Pak? Ke depan nanti renewable energy cukup dinamis ya. Ada kalau
mungkin teman-teman tahu ada ducker seperti itu, jadi membutuhkan rem brake-nya cukup kuat, cepat mengimbangi beban dari sistem. Kira-kira nanti strategi maintenance dari geothermal power plant seperti apakah nanti penguatan assessment di peralatannya atau typical turnaround-nya diperpanjang atau model rolling out, karena nanti kan dibutuhkan rem brake cukup kuat, apakah karena harus setahu yang cepat dari dipaparkan tadi kan bahwa sumbernya panas itu kan dari panas bumi ya, seperti halnya dengan seperti kami bayangkan seperti PLTA tenaga air yang tergantung dari curah hujan, apakah nanti seperti apa strategi maintenance kedepannya terkait dengan geothermal. Terus yang kedua untuk Pak Remy, cukup menarik Pak terkait dengan yang teknologi-teknologi menggunakan tadi brand Pak ya. Saya lihat tadi ada peralatan khusus yang jadi perhatian terkait dengan scaling, ada brin ya Pak ya. Walaupun tadi dibandingkan yang standar turnover-nya 3 tahun jadi 8 tahun, kira-kira strategi untuk pengelolaan maintenance di sistem brin tadi, karena keras Pak ya, kalau saya tahu saya kalau silika cukup keras, apakah modelnya cukup di chemical cleaning pakai asid atau model yang replace seperti kan Pak ya. Kita juga punya pengalaman Pak di heat exchanger itu, kalau di tempat kami biasanya kan jebol, rusak, bocor karena high pressure cukup erosif seperti itu. Cuma kan kalau di geothermal apakah penebalan atau justru masalah keserang korosi seperti itu. Jadi strategi maintenance-nya apakah cukup di chemical atau mungkin dalam berapa tahun ke depan langsung diganti seperti itu ya. Dan saya kira tadi Pak Hendy juga cukup baik, artinya di di Umroh dengan pengalaman cukup panjang, bisa mensupport untuk kebutuhan dari teman-teman geothermal power plant. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya coba sarikan sedikit ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dirangkep ya barangkali ya. Tadi ada yang untuk ke Pak Dodi itu ada tentang boiler reliability ya, jadi apa nih reliability versus availability, kemudian scalingnya seperti apa. Nah kemudian tadi dilanjutkan oleh Pak Iwan, handling scaling ini seperti apa, biaya, cost dan treatmentnya. Kemudian tadi ke Pak Remy tentang fluida kerja ya Pak ya, tentang fluida kerja seperti apa. Nah terus kemudian juga tadi satu tentang human resources dari Pak Iwan. Nah terus kemudian overall mungkin pertanyaannya ini juga bisa dijawab juga ya Pak Iwan dan Pak Dodi tentang renewable energy-nya ya, bagaimana kita pengurangan beban, turnaround dan seterusnya. Kemudian juga teknologi untuk Pak Remy ya, tadi teknologi BRIN, kemudian tadi ada turnaround yang dari 3 tahun ke 8 tahun, ini mungkin juga bisa dijawab Pak Hendy juga ya Pak Hendy ya, mungkin addressing juga ya dari pengalaman Pak Hendy. Silakan mungkin ya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kira-kira pertanyaannya strategi maintenance untuk mempertahankan capacity factor tadi ya, yang cukup tinggi ya, 95% di PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, padahal ada isu scaling nih. Ya. Jadi di PLTP Pak, PLTP yang apa, yang mengoperasikan total project, mulai dari hulunya, ada steam field areanya dan juga ada power plant-nya, memang perlu strategi maintenance yang khusus Pak. Kalau kita bicara sisi hulunya, untuk mengaddress isu scaling tadi, untuk menjaga daripada capacity factor atau availability daripada pembangkitan ini, kita ini tetap terjaga, katakanlah tadi 95%, ini strategi yang bisa dilakukan adalah pertama dengan mendesain atau membuat redundansi daripada peralatan Pak. Jadi peralatan kita bikin redundansi ya, artinya apabila satu peralatan katakanlah sistem pemipanya scaling, kita bisa switch dulu kepada peralatan yang tadi standby yang ada redundansinya, sehingga selama pemeliharaan tadi kita tidak terjadi derating daripada produksi kita ya. Jadi kita dapat melakukan
pemeliharaan untuk antisipasi scaling tadi langsung secara online tanpa menyebabkan outage atau derating daripada produksi. Ini di sisi steam fill, Pak ya. Jadi itu baik daripada peralatan sistem pemipaannya, separatornya, ataupun peralatan yang dilewati oleh steam tadi yang mengandung silika scaling tadi. Jadi kita strateginya adalah pakai redundant daripada peralatan. Kemudian untuk di PLTP atau di power plant-nya sendiri, kita sebetulnya ini kalau menurut saya ini langkah strategis, Pak ya. Apabila kita mempunyai satu lapangan, satu PLTP mempunyai unit lebih daripada satu, itu menurut saya yang strategik itu adalah kalau bisa kita brand-nya sama. Ya, jangan nanti misalkan ada tiga unit, tiga mesin dalam satu pembangkit, yang satu Mitsubishi, Toshiba, Fujian, Saldo, ini kan nanti kayak masuk toserba kita, jadi semua merek ada gitu, Pak ya. Jadi ini mungkin harus menjadi pertimbangan juga manajemen ke depannya, bagaimana menginstall suatu mesin ya dengan brand yang tipikal atau yang sama, sehingga nanti ketersediaan daripada spare part kita ini bisa lebih available, sehingga nanti ujung-ujungnya kita bisa mempersingkat durasi daripada pemeliharaan tadi. Katakanlah yang kalau kita melakukan major overhaul ya Pak, contohnya major overhaul kan harus shutdown ya, tadi kan mengurangi waktu 95% cuma 18 hari gitu Bapak kan. Nah kalau kita itu mesinnya cuma satu, kita bongkar ya kan, kita pemeliharaan itu mungkin waktu 18 hari memang tidak cukup. Nah tapi dengan adanya tadi brand yang sama, mungkin kalau duanya brand yang sama, kita bisa spare satu rotor, katakanlah ya kan, sehingga nanti begitu kita lifting daripada rotor yang sudah ada ini, ya, ini pemeliharaan dilakukan paralel, ini masuk. Jadi yang ready tadi, yang spare tadi masuk, sehingga durasi daripada pemeliharaan tadi bisa lebih singkat, Pak. Itu menurut saya strategi yang bisa dipertimbangkan oleh manajemen. Jadi adanya suatu spare daripada spare part critical, Pak. Kalau konteksnya power plant tadi katakanlah rotor seperti itu, karena kita overhaul biasanya yang pekerjaan utamanya adalah pemeliharaan di sisi rotor turbin, katakanlah seperti itu. Jadi itu Pak strategi kita. Jadi di sisi steam fill-nya tadi kita redundant, kalau turbin redundant kan lumayan ini ya kan, cost-nya lumayan. Jadi tadi kalau cuma pipa kan redundant enggak, atau vessel redundant enggak terlalu besar biayanya, tapi untuk tadi seperti itu yang pertama. Yang kedua untuk men-speed up atau mempersingkat durasi pekerjaan tadi bisa kita lakukan tentunya saya rasa kalau dari Pak Hendri udah paham lah ya, misalkan pekerjaan kita yang normalnya kita lakukan 8-12 jam, kita bisa lakukan 3 shift ya. Kita lakukan 3 shift 24 jam. Ini sudah dilakukan kemarin dari anaknya Pak Hendri, bukan Pak Hendri. Jadi ini kita sudah coba lakukan. Nah, durasi pekerjaan sehingga bisa lebih singkat, Pak. Itu di antara strategi-strategi maintenance yang bisa kita lakukan agar reliability atau availability daripada peralatan kita tadi supaya tetap tercapai capacity factornya 95% tadi. Kemudian mungkin yang kedua saya coba jawab langsung, Pak ya. Oke, kalau langkah mengimbangi kebutuhan sistem, maintenance strateginya mungkin saya rasa sama, Pak ya. Jadi tadi kalau biasanya menurut manual book ini dua tahun miner, mohon maaf Pak Hendri, dua tahun harus miner inspeksi ya kan, lima tahun harus major gitu kan, satu tahun ada inspeksi rutin segala macam. Ini dengan strategi maintenance condition monitoring tadi mungkin ini bisa kita extend, Pak. Yang awalnya kita dua tahun harus outage ya, mungkin kita bisa empat tahun, Pak. Kita bisa empat tahun sehingga dalam satu tahun itu capacity factor kita malah bisa mendekati
100%, dan itu memang pernah pengalaman kita, capacity factor kita 100% memang pernah kita capai di geothermal, Pak. Tapi tetap nantinya butuh Pak Henry nanti sebagai ekspertisnya bagaimana supaya ya maintenance strateginya supaya dari 2 tahun tadi bisa 4 tahun sekali aja ini ya kan. Tetap Pak Henry dibutuhkan, jadi bukan berarti unit pemeliharaannya nanti tidak dibutuhkan. Seperti itu. Mungkin satu lagi Pak, untuk cost maintenance sumur dengan power plant ya Pak Iwan ya. Nah untuk karakteristik uap yang dua fasa Pak, ini memang maintenance di sisi steam fieldnya ya, ini memang lebih besar Pak bila kita bandingkan dengan power plantnya, mungkin bisa doubling lah kira-kira gitu ya, doubling cost untuk, karena maintenance daripada di steam field ini, maintenance sumur ini, mungkin nanti saya rasa kita perlu seri satu lagi Pak, nanti maintenance tidak hanya di power plant ya untuk geothermal, tapi maintenance di steam field, dan ini kompleksitasnya menurut saya jauh lebih tinggi ya, bagaimana strateginya, karena ini kita berbicara maintenance dengan sesuatu barang yang tidak kelihatan. Kalau turbin generator Pak Henry kelihatan barangnya, kita RLA kita lakukan ya, NDT segala macam kelihatan itu, tapi kalau di dalam 2500 3000 meter di bawah permukaan tanah ini bagaimana strateginya? Nah, mungkin nanti ini menurut saya ini strategi tersendiri Pak Iwan ya. Tapi kira-kira itu Pak Iwan kalau untuk dua fasa ini pemeliharaan steam field memang relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan power plant. Kemudian untuk strategi ininya Pak, strategi SDM-nya outsource, apakah kita permanen, ini memang seharusnya Pak untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlibat dari tidak masuk di dalam proses bisnis utama itu seharusnya bisa kita outsourcekan Pak. Tapi kalau itu masuk dalam bisnis proses utama yaitu mungkin faktor keselamatan kerjanya juga harus tinggi di sana ya, itu mungkin kita harus pertimbangkan permanen Pak, hiringnya permanen. Tapi kalau hanya sifatnya cleaning ya, kemudian service misalkan jasa keamanan, pembersihan apa itu, saya rasa bisa kita lakukan dengan outsource ya. Tapi kalau dia SDM-nya ini ikut eksekusi di proses daripada bisnis proses tadi, contohnya untuk operator sumur gitu kan, harus membuka sumur dengan risiko yang sangat tinggi dan juga harus punya skill yang spesifik, seharusnya itu dipertimbangkan untuk permanen. Demikian Pak dari saya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Jadi monggo Pak Remy. Ya, mungkin menangkapi pertanyaan Pak Iwan ya terkait dengan pemilihan motif lidahnya. Jadi yang pasti sih kita memilih kenapa C5H12, kenapa C4H10. Pertama kali adalah temperatur kerja kita mau di mana gitu Pak. Tapi kan umumnya kan kalau geotermal kan temperatur kerjanya kan di 170 si fluidanya itu ya, heat source-nya itu ya. 170 derajat artinya memang yang ideal adalah isopentan. Karena isopentan pertama dia temperatur kritikalnya itu di atas 188 gitu. 188 derajat Celcius. Artinya siklus kerja si isopentan tadi selalu berada di bawah temperatur kritikal. Kalau dia di atas temperatur kritikal, fluida kerja itu akan rusak dalam jangka panjang gitu loh. Nah, kita mau maintain temperatur kerja kita selalu di bawah temperatur kritikal. Itu alasan pertama. Alasan kedua kenapa kita pilih isopentan? Pertama adalah karena pertama tadi udah ya. Karena kondisinya adalah dry system Pak, fluida ini dry system. Artinya ketika isopentan itu masuk ke turbin, di ekspansi, dia keluar masih dalam kondisi superheated gitu loh, superheated dan vapor gitu loh, tidak ada moisture sama sekali. Nah ini sangat bagus buat turbin gitu loh, beda dengan tadi kalau misalnya kita menggunakan fluida yang tipenya wet system, artinya ketika dia di ekspansi di turbin, dia pasti ada moisture walaupun kecil gitu loh. 1%, 2% pun itu bisa menjadi bencana buat blade-nya gitu loh. Nah ini menjadi pertimbangan kedua. Pertimbangan ketiga adalah, sekali lagi kalau misalnya tadi temperatur kerjanya ternyata lebih rendah lagi, let's say temperatur kerja geothermal fluidanya itu di 120 derajat Celcius, kita menggunakan C4H10 butan, karena boiling point-nya lebih rendah lagi Pak. Kalau isopentan kan boiling point-nya 30 derajat Celcius, dia sudah boiling pada temperatur suhu kamar gitu loh, pressure suhu kamar, artinya itu memang ideal. Tapi kalau lebih rendah lagi kita gunakan butan.
Bahkan sebagian kita juga pernah menggunakan propana C3H8. Justru C3H8 itu kita manfaatkan buat regasification terminal. Nah, kita punya ini alat. Binary kita tuh bisa dipasang di regasification terminal. Sekali lagi buat Pak Iwan kalau mau jualan, Pak, kita punya alat untuk men-capture temperatur kriogenik untuk menjadi electricity. C5H12 itu gitu. Artinya global warming potensialnya rendah, potensi ngerusak ozon juga rendah. Recording kan, Bapak bisa tahu refrigerant kan berbahaya sekali kalau terekspos ke atmosfer. Cuman ada kelemahannya kan, isopentan ini terbakar, gampang terbakar, flammable. Ini yang biasanya menjadi satu titik lemahnya, karena memang sifatnya kan ini kan hidrokarbon base gitu, artinya ketika terekspos dengan api ya terbakar ini. Nah, ini yang menjadi salah satu concern panas bumi di geothermal binary, khususnya pasti kita pasang gas detector gitu loh untuk memastikan tidak ada kebocoran dari sepentan. Yang berikutnya lagi berat molekulnya, Pak. Berat molekulnya tuh BM C5H12 tadi cukup besar gitu berat molekulnya. Artinya agak medium gitu. Karena kan tetap ketika fluida itu menubuk turbin dia butuh momentum gitu loh. Artinya butuh massa yang bisa menubuk turbin sehingga mendrive turbin itu berputar gitu. Nah, itu beberapa pertimbangan-pertimbangannya gitu terkait dengan kenapa kita pilih isopentan. Tapi yang sekali lagi yang paling penting adalah temperatur kerjanya dulu gitu. Berapa sih temperatur kerjanya, karena kan nanti kita modelkan untuk mengoptimalkan siklus termodinamikanya gitu, Pak. Oke, kemudian tadi terkait dengan brine ya, Pak, dari Bapak ya. Terkait dengan brine, sekali lagi kan kalau yang biasa kita lakukan untuk binary itu umumnya terjadi masalah itu hanya di heat exchanger gitu. Silika scaling tadi ya. Jadi langkah awalnya ya pasti kita berupaya supaya ini dilakukan upaya regular cleaning gitu loh. Regular cleaningnya ketika fluidanya bersih ya bisa jadi hanya satu tahun sekali, Pak, kita melakukan cleaning tadi, Pak. Cleaningnya pun sebetulnya sangat gampang, kita menggunakan jet blasting gitu, water blasting gitu loh. Artinya kita menggunakan air yang bertekanan 10.000 PSI, kita dorong tuh si silika itu di dalam tubing-tubingnya walaupun kecil. Tapi kadang juga kita menggunakan chemical ya, ketika memang ada komponen-komponen scaling yang lain gitu di luar silika ya. Tapi sekali lagi, kita punya alat untuk memonitor kapan kita harus cleaning. Karena kan kita monitor nih pressure inlet dan pressure outletnya gitu loh. Pressure dropnya yang allowable itu berapa? Rata-rata satu heat exchanger itu kita allowable pressure dropnya itu sekitar setengah bar gitu loh. Ketika ternyata nanti dimonitor, ada 0,7 bar, nah ini artinya ada scaling nih. Nah, mulai kita harus semprot gitu loh. Harus kita bersihkan sebelum dia mengendap menjadi menutup si tubing-tubingnya gitu. Sekali lagi kalau di binary power plant ya, mungkin di sini ada Pak Rangga ini sebagai pemilik dan operatornya binary, Pak, di Sarula, Pak, kebetulan. Yang kritikal hanya di heat exchanger terjadi isu scaling tadi, Pak. Di luar itu sebetulnya ya normal ya, paling ganti belt gitu loh, ganti filter, kemudian ganti oli gitu loh. Asal itu dilakukan dengan baik dan benar, tidak terlalu besar gitu loh outage-nya gitu. Yang besar itu memang ketika fluidanya kotor gitu loh, fluida geothermalnya, itu yang menjadi challenge gitu. Tapi sekali lagi kalau misalnya hanya kita mempertimbangkan faktor downstream-nya, kami jamin availability-nya bahkan bisa mencapai 98%, Pak. Kalau misalnya brine-nya tidak ada masalah ya. Karena memang sekali lagi kita mencuci, kita sudah hitung sih kalau 98% itu artinya dalam 1 tahun 8.766 jam 1 tahun, outage-nya tuh yang kita perbolehkan kira-kira sekitar 400 jam dalam 1 tahun gitu loh. Itu cukup sebetulnya untuk proses cleaning heat exchanger, ganti-ganti spare part kita, fan belt dan lain-lain, itu cukup gitu loh. Dan sangat lebih gitu, berlebih gitu loh. Nah, itu menjadi parameter kenapa kita berani mengklaim, menggaransi itu bisa di atas 95% gitu loh. Ini itu terakhir ada pertanyaan satu, Pak, bukan ke saya ya? Iya, bukan sih, Pak. Tadi itu tentang ini sih sebenarnya sertifikasi api, apakah ada sertifikasinya kalau nggak salah? Untuk mungkin nanti ada, Pak. Asosiasi panas bumi itu, Pak. Oh iya, baik. Sertifikasinya. Baik, terima kasih. Pak Wahen. Mumpung sertifikasi mungkin saya tambahkan sedikit, Pak. Silakan. Biar nggak kelewat. Jadi, untuk sertifikasi di panas bumi memang sekarang ini
sebagai regulator kan pengawas dan pembinaan adalah berada di EBTKE, Pak, Dirjen EBTKE ya. Nah, di sana memang diwajibkan adanya sertifikasi ya, terutama sertifikasi untuk keselamatan kerja. Jadi di sana ada mulai dari POP ya, pengawas operasi pertama, POM, pengawas operasi madya, sampai POI, POU, pengawas operasi utama nantinya. Itu sertifikasi yang mandatori, Pak, dari regulator kita, EBTKE, Dirjen EBTKE. Sedangkan untuk sertifikasi keahlian apa, saya rasa sama lah ya kan, sama dengan pembangkit-pembangkit yang lain sama. Nah, itu, Pak. Terima kasih, Pak Dodi, tambahnya. Pak, tentang turnaround, Pak, tentang ini bagaimana kita memperpanjang arahnya ke availability tadi, Pak, mungkin bisa di-share juga. Ya, makasih Pak. Pak Dodi juga tadi kan sama ya, bilang tadi sampai berapa tahun, Pak? 8 tahun. Dari gitu 2 ya, ke 8. Ya, artinya di kita pun sudah ada yang kita lakukan, Pak Dodi ya. Artinya di, misalnya contoh kita lah, PLTU Batubara paling tua kita juga ya. Sudah kita bergeser, jaraknya tidak tahunan lagi. Kita mulai udah bianual, Pak, untuk yang itu sudah lakukan. Artinya majornya pun menjadi 8 tahun. Dampaknya memang itu, Pak. Tadi kita lakukan analisis reliability, kita cek di mana komponen atau peralatan itu yang keandalannya paling rendah. Nah, itu yang kita improve. Recording in progress. Penambahan jarak interval itu akan berdampak ke situ. Nah, keandalan yang peralatan yang paling rendah itulah yang kita improve. Mungkin yang sederhana itu kayak gasket, seal, yang orang nganggap enteng lah ya. Setiap overhaul dibuka pasti rusak. Tapi itulah yang sebenarnya itu. Kalau turbin itu desain keandalannya yang paling tinggi. Jadi mestinya turbin itu tidak ada isu sepanjang menjaga tadi uap airnya benar, mengoperasikannya juga di batas operasi. Itu gitu, Pak, dan di kita banyak melakukan. Contoh yang sekarang unit kita di belakang ini, gas turbin GE MXL extender, itu pun sudah panjang lah ya. Artinya dulu kita ngoverhaul itu cuma 8.000 jam, sekarang sudah sekitar 24.000. Jadi ini pun udah XL, tapi ini ngerubah desain total. Jadi komponen turbinnya juga udah dirubah. Jadi interval antar itu memang kita lakukan, Pak. Jadi memang harapannya banyak. Kalau tadi Pak Dodi ekstrim gitu ya, aku sedia satu rotor gitu. Sedia satu rotor untuk itu supaya cepat gitu ya. Memang pengennya sih begitu, tapi itu yang paling mahalnya, karena keandalannya yang paling tinggi. Tapi saya nggak tahu hitung-hitungannya lah ya. Tapi kalau di kita, sedia satu trafo sudah ada. Jadi trafo universal untuk kita ganti kalau ada gangguan trafo itu sudah ada. Kalau tadi Pak Dodi bilang, di kita banyak untuk mempercepat yang krusial tapi mengganggu trip dan derating unit. Untuk redundant equipment sudah kita itu, Pak. Kadang-kadang misalnya contoh, kita buat boiler feed pump itu sebenarnya sudah operasinya sih 2x50 ya, padahal sudah kita pasang satu lagi. Kenyataannya kita tambahkan, kita mula-mula beli equipmentnya satu di gudang gitu ya, Pak ya. Tapi kenyataannya kebelakangan kita pasangkan lagi satu langsung di situ. Jadi memang standby-nya jadi di situ. Itu untuk menjaga-jaga gitu sih sering, Pak ya. Roll in, roll out peralatan kita tukar sana sini gitu. Kalau Pak Dodi bilang tadi apa? Kalau bisa semua satu brand, gitu ya Pak ya. Jangan sampai nggak ada brand. Nah toser, itu toser. Ya, itu sebenarnya yang kita maui lah ya Pak ya. Artinya di PJB pun pengennya stok itu bisa saling dimanfaatkan. Sebenarnya gitu. Nah, kalau kita diskusi tadi malam, kebetulan kita memang ada anak usaha suku cadang, Pak. Ah itu urusannya Pak Tommy lah itu. Itu yang menjaga itu. Mungkin gitu, Pak, dari saya. Makasih, ya. Pak. Tadi, Pak, satu lagi. Tadi kita banyak menemukan tentang HE exchanger. Nah, itu kalau, ya, Pak, sama untuk treatment-nya? Kalau heat exchanger itu kan banyak lah di kita, ya, sebenarnya. Sama aja, Pak, ya. Okay. Jadi, scaling pun sama. Cuma memang kita itu, alat assessment kita banyak, ya, Pak, ya. Eddy current, fast array, kita lakukan. Jadi, pada saat sudah kita cleaning, kita cek, dan kita tidak mau ada kegagalan berikutnya, Pak ya. Karena kita harus pastikan itu aman sampai major berikutnya. Jadi
untuk jet, untuk pakai chemical, kita pilih situasinya sih Pak, itu masih dominannya kita sih di jet. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, saya pikir hampir semua pertanyaan sudah tercover ya. Tadi memang ya. Oh, mohon maaf. Ya baik, ini tadi ada tiga pertanyaan ya ini ya. Yang pertama dari Pak Aditya Riza, dengan banyaknya pembangkit di PJB, bagaimana Pak Henry mengelola engineer dan peralatan dalam kegiatan overhaul di PJB? Apakah sudah digitalisasi atau milenialisasi? Wah ini agak nggak ngerti juga sih. Jadi semua dilakukan komputerisasi, baik manpower, peralatan, dan mobilisasi. Terus kemudian saya teruskan dari Pak Nur Cahyo, PLN. Menurut Pak Dodi yang telah berpengalaman puluhan tahun di pemeliharaan, mana yang lebih mudah, sulit? Pemeliharaan alat pabrikan dahulu saat Bapak bekerja, atau pabrikan yang baru? Berarti ini kita bisa melihat selama dua dekade itu apakah ada perkembangan ya. Terus kemudian yang ketiga, yang terakhir, masih ada banyak ya Mbak ya, izin bertanya, untuk PLTP tipe binaries yang memanfaatkan brine sebagai pemanas preheater, ditemukan temperatur brine keluar menjadi lebih tinggi dibanding pada saat commissioning dengan temperatur input yang sama, atau bisa saya bilang perpindahan panas terjadi di preheater tidak optimal. Pertanyaan saya, apakah indikasi yang menyebabkan perpindahan panas terjadi di preheater tersebut? Ini ditujukan ke Pak Remy secara spesifik. Kemudian yang terakhir, perkenalkan saya Arifin dari UMRO, unit MRO. Saya ingin bertanya kepada Pak Dodi, apakah ada strategi maintenance untuk lapangan sumur produksi, sumur injeksi? Tadi sempat dijawab sebenarnya. Ya baik, terima kasih. Mungkin langsung saja Pak Henry, yang pertama dan kedua tadi Pak, apakah sudah digitalize, milenialisasi. Nah ini saya agak kurang paham. Iya, tadi mungkin karena penjelasannya cepat ya, Mas Aditya. Jadi sebenarnya PJB sudah di arah itu ya. Jadi PJB sudah melakukan digitalisasi ya, mulai dari komputerisasi sampai solusi digital untuk terkait pengelolaan sumber daya kita di overhaul atau di MRO. Ada kebetulan tadi juga sebenarnya ditunjukkan Pak, kita buat satu sistem aplikasi namanya Harpa, ada itu, terkait itu. Terkait semua pengelolaan jadwal kita sudah ada di outage management-nya, sistem aplikasinya juga sudah ada. Pengelolaan peralatannya juga sudah ada di sistem aplikasi tool management. Jadi karena luas rentangnya dan banyak, jadi tidak terhindar itu dilakukan sih, sudah dilakukan di PJP. Itu Pak. Nah. Baik. Terima kasih. Mungkin Pak Dodi Pak langsung. Baik. Saja. Iya. Terima kasih Pak Nur Cahyo atas pertanyaannya. Jadi apakah lebih sulit peralatan pabrikan lama ataukah lebih sulit peralatan yang baru-baru sekarang ya? Ini memang tergantung ya. Jadi kita tidak bisa jawab lebih sulit yang dulu apa lebih sulit yang sekarang. Tapi ada beberapa kondisi, misalkan untuk peralatan yang baru ini tentunya kita perlu kesiapan SDM kita untuk penguasaan teknologinya. Sebagai contoh, ini contoh nyatanya saja. Contohnya kalau zaman dulu itu relay-relay proteksi kita masih pakai mekatronik Pak ya. Kalau mekatronik itu ahlinya banyak sekali, kalau di PLN tuh banyak sekali ya. Artinya kalau terjadi permasalahan troubleshooting atau perbaikannya itu sangat bisa cepat dilakukan gitu. Tapi kalau saat ini relaynya sudah relay elektronik semua, sudah satu modul ya. Jadi beberapa proteksi adalah dalam satu modul, dan ini kadang kita programnya belum tentu kita familiar ya kan. Jadi tentunya kita harus menguasai dulu programnya sehingga troubleshootingnya kita bisa lakukan dengan cepat. Ada juga pengalaman terjadi permasalahan di alat yang canggih ini Pak. Jadi biasanya kita di relay mekatronik itu cuma 1 jam 2 jam, ini bisa beberapa hari untuk melakukan troubleshooting tadi, karena ini teknologi baru yang belum familiar buat kita untuk melakukan maintenance. Jadi seperti itu. Dan ada juga satu peralatan, katakanlah turbin ya, kalau yang lama ya mungkin
kalau peralatan yang lama, turbin sepanjang datanya kita punya drawing dan kita juga punya data historicalnya, mungkin itu tidak ada masalah. Tapi ada kalanya peralatan lama ini data-datanya ini, kalau dulu kan ada sistem database kita belum secanggih saat ini ya, data-datanya tidak ketemu. Ada saatnya kita pada saat troubleshooting dan melakukan pemeliharaan. Dulu contohnya ada turbin Pak di Dieng itu turbin zaman dulu Pak, saldo itu. Kita untuk membuka diafragm nozzle stage 1 aja itu sudah beberapa ini kita lokal services kita panggil ya kan, ternyata beberapa metode kita coba itu enggak kebuka ya kan. Akhirnya kita panggil pabrikannya pada saat itu, ternyata karena mereka punya drawingnya ternyata ada pinnya di sana, dia punya tuh cek, jadi kebuka. Jadi itu, jadi ada beberapa peralatan lama kalau kita kehilangan data-datanya itu memang agak kesulitan buat kita ya. Tapi sepanjang datanya tadi kita pegang dan kita juga sudah rutin melakukan pemeliharaan terhadap peralatan tersebut, itu juga tidak mengalami kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi strategi untuk pemeliharaan sumur produksi dan injeksi, tentu ini pasti ada strateginya ya. Kalau di lapangan-lapangan tadi yang ada isu silika scalingnya tadi, jadi itu secara periodik kita melakukan maintenance baik itu di sumur injeksi maupun di sumur produksi, karena terjadi di sana silika scaling yang mengakibatkan pengecilan penampang daripada casing tadi ya, casing atau pipa produksi tadi atau pipa injeksinya tadi. Sehingga kalau terjadi pengecilan penampang di sumur produksi, produksinya akan decline atau derating berkurang, sehingga kita lakukan pembersihan daripada wellbore atau pipa casingnya tadi yang kita sebut dengan metodenya walkover. Itu menggunakan peralatan yang kita sebut rig. Jadi nanti kita reaming ya, kita bersihkan secara mekanikal. Dan kedua juga ada juga metode yang saat ini pakai chemical ya, jadi pakai chemical injection juga ada, secara mekanikal juga ada. Itu jadi baik di sumur produksi maupun sumur injeksi. Nah, bagaimana nanti detailnya, strateginya, apanya, teknisnya mungkin nanti saya rasa di seri 2 ya, Pak. Seri 2 ya, karena ini butuh ya waktu yang sangat panjang sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Remik bisa sebentar saja nggak Pak? Soalnya waktunya sudah telat kita. Ini terkait pertanyaannya ketika commissioning temperaturnya lebih rendah dibanding pada saat operation ya. Kenapa outlet brine-nya jadi lebih panas? Ya, ini sebetulnya ada beberapa faktor sih, bisa dilihat bahwa kan sebelum masuk ke preheater geothermal fluid working mati fluidnya itu dari kondensor Pak. Kondensornya kemungkinan besar tidak beroperasi, tidak dalam kondisi optimal, sehingga si fluida kerja masuk ke dalam preheater itu masih temperaturnya masih cukup tinggi gitu. Artinya heat yang dipindahkan dari brine ke motifnya itu tidak banyak gitu, tidak sesuai dengan pada saat commissioning. Tapi bisa juga terjadi ketika ternyata brine-nya memang inlet temperaturnya lebih tinggi lagi gitu loh. Ya ini faktornya memang saya belum tahu nih di mana nih, tapi yang pasti yang menjadi penyebabnya bisa jadi karena perubahan temperatur dari brine-nya sendiri ketika masuk ke dalam binary-nya atau dari sisi kondensornya gitu yang tidak optimal gitu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih seluruh pembicara. Saya mohon maaf sekali kepada seluruh pembicara kalau misalkan ada yang kekurangan juga. Ini saya yakin sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan Pak Iwan, sepertinya memang ada seri 2, arahnya sih ke sana. Nah, ini mungkin saya boleh minta izin sedikit 1 menit, 2 menit ya untuk mensarikan dari apa yang telah tadi di-share oleh para pembicara kita yang luar biasa ini dan juga dari beberapa diskusi. Jadi yang bisa saya tangkap di saat pertama tadi adalah bahwa dengan potensi geotermal ini ada kemungkinan ada 400 PLTPP dalam waktu 10-20 tahun lagi gitu ya. Cuman pertanyaannya ini Pak Henry siapa apa enggak nih, kan kurang lebih seperti itu. Dan permasalahan-permasalahannya juga sebenarnya sangat teknikal sekali, tetapi memang ujung-ujungnya itu adalah revenue gitu ya, atau kalau dalam bahasa sekarang cuan-cuan dan cuan gitu ya Pak ya. Dan ini memang jadi hal yang kemudian juga kita lihat ada beberapa, terima kasih Pak,
ada beberapa hal juga tadi tentang permasalahan secara basic itu adalah tentang stilet yang sangat korosif. Nah itu mungkin ada satu yang menjadi dasar tadi, pertanyaan juga banyak ke sana, kemudian juga dijawab pinpointnya tadi, addressingnya adalah ke equipment heat exchanger tadi. Dan kemudian tadi dari pembicara yang kedua Pak Remy tadi ada ya, Ormat aslinya adalah teknologi owner, tetapi ternyata mendapatkan capitalnya banyak dari developer ya Pak ya. Ini juga menarik, apakah BJP tertarik seperti itu, dan atau mungkin rekan-rekan dari investor atau owner yang lain akan seperti itu juga. Dan kemudian tadi kalau saya lihat ternyata teknologi geothermal ini dia itu bisa diperes-peres terus Pak ya, jadi ada dry steam kemudian sampai liquid itu bisa di pijit terus sampai benar-benar keluar ampas gitu ya. Dan ini mungkin satu hal yang menjadi binary tadi menjadi menarik barangkali ya, dan sudah ada case tadinya yang sudah terinstall di sini ya Pak Remy ya. Dan kemudian yang tadi yang terakhir saya melihat ternyata banyak sekali dari Pak Henry tadi hard science yang dilakukan ya. Kalau saya lihat ya, tadi saya melihat ternyata BJB ini sudah menjadi institusi belajar yang sangat baik ya. Tadi saya lihat ternyata labnya juga sudah lebih bagus. Wah, tahu gitu saya kesini Pak. Tadi seperti itu ya, tadi ada beberapa, bukan hanya membangun orang tetapi juga banyak software ya Pak ya. Tadi ada beberapa software, kemudian juga online monitoringnya sudah jalan, yang mana ini nanti bisa di, harapannya bisa di ekskalasi Pak ya. Kalau memang akan muncul nanti yang 400 PLTPP tadi itu masuk. Mungkin itu yang bisa saya sarikan hari ini, Ibu dan Bapak semuanya. Saya mohon maaf sekali kalau misalkan ada kesalahan yang saya buat, terutama kepada para pembicara kita yang mungkin tadi saya salah berinteraksi. Sampaikan di sini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Iwan ya yang sudah mengundang. Insya Allah nanti kalau misalkan ada series kedua nanti bisa dipikirkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semua salam sejahtera. Selamat siang. Saya kembalikan ke Mbak ya. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa diskusinya, sangat-sangat menarik sekali tentang maintenance strategi in renewable energy tentunya oleh moderator kita. Terima kasih Pak Yudan setelah memoderatori materi kali ini. Terima kasih juga kepada para narasumber kita. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Pak Remy dan juga Pak Henry tentunya untuk diskusi yang sangat luar biasa ini ya. Tentunya mungkin next ke depan untuk series keduanya akan berlanjut ya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tentunya untuk para moderator dan juga narasumber kami mohon untuk tetap di depan dulu, karena sebagai tanda ketulusan hati kami dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada moderator dan narasumber, akan ada penyerahan cenderamata dari PT PJB. Kami undang bersama Pak Iwan dan juga Bu Retno untuk bisa ke depan Pak, Bu. Baik, mungkin bisa dibantu untuk penyerahan cenderamata yang pertama Pak Iwan kepada moderator kita Pak Yudan. Iya boleh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bu Retno untuk dapat menyerahkan cenderamata kepada Pak Dodi. Baik, selanjutnya Pak Henry mohon kesediaannya untuk dapat menyerahkan cenderamata kepada Pak Remy, Pak. Karena berhubung Pak Henry tuan rumah ya, Pak ya.
pemateri tuan rumah ya Pak. Baik, selanjutnya kami mohon Pak Iwan dan juga Bu Retno bisa foto bersama dengan narasumber dan juga moderator kita. Baik, Bapak Ibu, kami mohon untuk tetap di depan karena kita akan foto bersama dengan seluruh peserta webinar yang ada di ruangan ini. Kami mohon bantuan panitia untuk dapat menyiapkan stage foto di depan. Baik, kami mohon bantuannya tim fotografer dan tim panitia untuk dapat menyusun formasi foto bersama di depan stage. Persilakan Pak Iwan. Prof. Iwa kami undang juga untuk bisa foto ke depan, Prof. Pak Priyandaru, Ketua Asosiasi Panas Bumi, kami persilakan untuk bisa foto di depan juga, Pak, untuk bisa menduduki tempat yang telah kami sediakan. Baik, Pak Ivan Dono, kami persilakan juga Pak untuk bisa duduk di depan bersama bapak-bapak narasumber kita. Bisa sila, iya Pak, silakan bisa foto di, bisa duduk Pak. Iya, baik Bu, silakan bisa duduk di tengah. Pak Yudan, moderator kami, bisa ikut berfoto juga. Ah,
baik, sisanya bisa mengikuti. Untuk seluruh peserta webinar, kami undang untuk bisa foto bersama di depan. Kami persilakan untuk bisa maju ke depan untuk foto bersama. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar. Mohon bantuan panitia dan tim fotografer untuk bisa menyusun tempat fotonya. Pak Mariono, General Manager Muara Karang, kami persilahkan foto juga, Pak. Baik, fotografer dan tim panitia mohon dibantu. Untuk foto bersama mohon izin, mungkin maskernya bisa dibuka Bapak Ibu. Bapak, mohon izin Pak, mohon maaf, mungkin bisa agak ke sini sebentar Pak. Mungkin ada yang tinggi bisa di belakang. Ya, bisa maju di sini mungkin biar kelihatan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara Hybrid Webinar Maintenance Strategy in Renewable Energy Series pertama mengenai Geothermal Power Plant. Terima kasih banyak atas kehadirannya, partisipasi dan juga dukungan yang luar biasa yang telah Bapak Ibu berikan sepenuh hati untuk pelaksanaan acara ini. Tentunya pelaksanaan acara ini adalah awal dari pelaksanaan webinar series terkait maintenance strategy in renewable energy yang dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas untuk menutup acara ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasinya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, izin menginformasikan bahwa setelah ditutupnya acara ini, maka bisa dilanjutkan dengan recording stopped.
biar gampang masuknya Pak, takutnya noise. Oke, terima kasih pada seluruh jajaran PJB dalam hal ini telah memberikan kesempatan kami untuk bertemu dengan stakeholder di Panas Bumi pada khususnya dan juga dipertemukan dengan teman-teman lain dari PJB Service dari ini yang mungkin suatu saat bisa berkolaborasi untuk mengembangkan Panas Bumi nasional untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih, semoga kesempatan ke depan bisa lebih baik lagi. Nasional Panas Bumi untuk nasional Panas Bumi untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Pak, izin Pak, boleh di sini Pak. Tes-tes suara saya masuk. Di sini sih enggak bunyi, bunyinya langsung rekam, Pak. Oh. Buka ini. Aja, Pak. Saya pegangin, no problem. Enggak apa-apa. Tanyanya apa nih, Pak? Pesan, saran, mungkin harapan Bapak untuk okay. acara ini. Oke. Okay. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara seminar seri 1 ini. Saya dihubungi oleh Pak Alfian saat itu. Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu tentang acaranya, tentang geothermal. Sebenarnya saya cukup terkejut juga ya, karena yang mengadakan PJB, tetapi kemudian kita di ini ya, kemudian semakin mendalami, banyak diskusi, apalagi ada Pak Henry ya. Tadi banyak cerita tentang Pak Henry juga, ternyata yang saya tahu PJB itu kan memang sangat kencang untuk membangun SDM. Nah, tapi ternyata tadi setelah dari Pak Henry tadi, ternyata sebenarnya PJB ini tidak hanya sebagai power producers, tetapi juga enabler untuk teknologi-teknologi bukan hanya saat ini, tapi juga masa depan. Jadi saya pikir moga-moga PJB memang benar-benar tetap committed ya dengan visinya ke depan, apalagi sudah dititipi oleh Presiden dan Kementerian ESDM ya untuk tahun 2060. Moga-moga PJB bisa menjadi leader untuk energi terbarukan ini. Terima kasih. Recording in progress. Recording stopped. Gue lewat-lewat gitu pada ngambil gambar gue nggak bener.
Terima kasih pada seluruh jajaran PJB dalam hal ini telah memberikan kesempatan kami untuk bertemu dengan stakeholder di Panas Bumi pada khususnya dan juga dipertemukan.